CIMSA, or Center for Indonesian Medical Students Activities, is a non-profit and non-government organization that is independent, nationalist, and non-partisan with activity-based programs. CIMSA was established to increase the capacity of Indonesian medical students and to use their capacities and capabilities to improve the nation's health through activities. This goal is wrapped in CIMSA's vision, empowering medical students, improving nation's health. CIMSA in the CIMSA SMKI is the official representative of Indonesian medical students among IFMSA or International Federations of Medical Students Associations as one of their national member organizations or NMO. IFMSA is the world's oldest and largest independent organization, representing associations of medical students internationally. It currently maintains 133 NMO from more than 123 countries. IFMSA is recognized as an NGO within United Nations and also has an official relation with WHO, UNESCO, UNAIDS, UNHCR, UNFPA, and WMA. Every year, CIMSA has held countless of activities which include projects, campaigns, community developments, research, advocacy, and capacity buildings that spread in 7 regions all around Indonesia and included 24 different universities. All of these activities is targeted specifically on one of CIMSA's concerns, which divided in 6 standing committees. SCOPI 8, Standing Committee on Public Health, is engaged in the field of public health-related issues such as social and environmental determinants on health, non-communicable diseases, universal health care or health financing, infectious disease, and many more. SCORA, Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights, including HIV and AIDS, has concern on reproductive health issues such as sexual education, maternal health, sexuality and gender identity, gender-based violence, and HIV and AIDS and other STIs. SCOR, Standing Committee on Rights and Peace, is a standing committee which is focused on human rights and peace-related issues like vulnerable people, refugees' health, disaster management, and the right to health. SCOPI, Standing Committee on Professional Exchange, works under IFMSA to facilitate medical students among the world to learn the methods of clinical level in hospital in Indonesia and vice versa in the form of incoming and outgoing arrangement. SCOPI also engages students to participate in cultural and social activities to be able to introduce all aspects of life in Indonesia. SCOLI, Standing Committee on Research Exchange, and SCOMI, Standing Committee on Medical Education. Are you ready to be part of Indonesian Health Revolution? Get to know us further on CIMSA pada pandangan pertama. We are waiting for your contributions. Asian Medical Students Association Indonesia. With the fast-growing and dynamic world, we need a place to learn and to relate with our fellow medical students to prepare us as future doctor. And that only place is AMSA. AMSA will help you to build your character and relation between medical students not only in Indonesia but also around the world. AMSA is the peak representative body for medical students in Indonesia. AMSA Indonesia was officially founded in Yogyakarta on August 10, 1996 and has been actively contributing to society through different approaches ever since. We represent many medical students across Indonesia with our vision, which is becoming an organization that grows in line with development era and performing community empowerment as one big AMSA Indonesia family.
We uphold three philosophies which serve as the foundation of all our activities. They are knowledge, action, and friendship. AMSA Indonesia is led by a regional chairperson, assisted by a general secretary and treasurer, and also 8 executive boards. From Aceh to Maluku, today, AMSA Indonesia has 30 university members and one AMSA University observer who spread across Indonesia. We have several programs and national events, such as National Action Event, Indonesian Medical Students Training and Competitions, National Leadership Training, and 2 national assemblies. We also participated actively in sending delegates to international conferences such as AMSC, EAMSC. In the hopes of improving public health in Indonesia, we have established partnerships with various NGOs such as Associations of Medical Doctors of Asia, Hope Worldwide Indonesia, World Health Organizations, Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, IBU Foundations, ISEC, Elsevier, and many more. By joining our programs, you can gain knowledge about the medical world, participate in social services, raise issues, and most importantly, build relations and friendship around Indonesia and even more around the world. For more information, you can find us on email, YouTube channel, Facebook, Issue, Line, Instagram, and Twitter. Or you can visit our website. Broke the rules in the summer rain. 20 years later, we'd have a big house in LA. Seems like our future is on the line from my mistake. I can't let this fade away. And now we find it hard to sleep. And though your body's next to me, I still got far to go. I'm hanging on to hope. Say those words you don't believe. You turn around and look at me. I still got far to go. You're hanging on to hope. So good that I don't deserve it. So close that it's almost perfect to be lying in your arms, even though I broke your heart. So high for the chance to fix this. I'm wrapped up in your forgiveness, and without you I am nothing. But I feel like somebody with you. Without you, I am nothing. But I feel like somebody's with you that I don't deserve.
In 2015, World Health Organization said 1 in 5 women and 1 in 4 men had hypertension. What is hypertension? Hypertension is the condition when you check your blood pressure twice and your blood pressure is above 140/90 millimeters of mercury. Many people don't know they had hypertension because it seldom had symptoms. So, people not aware they had hypertension until they had a complication. So that's why hypertension is called the silent killer. Hypertension is caused by the tobacco use, eat much sweet and oily food, stress, alcohol use, obesity, and not being physically active. Because of that, every year we commemorate World Hypertension Day on May 17th. To raise awareness about hypertension and to inform the importance to control our blood pressure. So, this year, Indonesia collaborates with Indonesian Society of Hypertension, Yayasan Jantung Indonesia, and Yayasan Indonesia Cerdas Emosi commemorate World Hypertension Day with tagline Control Our Pressure on 14th until 12th May 2020. On first day, we share a template about yes or no to know how far people know about hypertension. And then, on next day, we share information about hypertension, such as the definition, classification, risk factors, and complication of hypertension. We also make a challenge called Catch Me and Do the Challenge to make people do one of the healthy activities by screenshot the challenge and do the activity and share it in the social media. To make people know more how to prevent hypertension, the Ambassador of Public Health AMSA Indonesia 2019-2020 give the examples how to prevent hypertension and control our blood pressure, such as do exercise regularly at least 3 until 4 times a week, active doing physical activities, eat vegetables and fruit daily, don't drink sugary drinks and eat oily food too much, do your hobby to manage your stress, and don't forget to check your blood pressure regularly to know your number. Last, we also had bingo games that contain any healthy activities to know what kind of activities that we are already done. So, what are you waiting for? Let's control our pressure to stay healthy and keep away from the silent killer.
I try to reach you, I can't hide how strong the feeling when we dive across the ocean of my mind. My wounds are healing with the salt. All my senses intensify whenever you and I we dive across the ocean of my mind. But in the end I drown, you push me down, down. Tomorrow, happy World No Tobacco Day. My name is Wilma. As the Ambassador of Public Health for District 4, AMSA Indonesia 2019-2020. 3 months ago, we commemorate World No Tobacco Day. Unfortunately, because of the pandemic, we couldn't hold the event offline. However, we successfully managed an online campaign series for the duration of 1 week, with the help of GO, NGOs, and media partner. The event was not only held by AMSA Indonesia, but we also collaborate with our friends from AMSA India, AMSA Japan, AMSA Philippines, AMSA Singapore, AMSA UK, AMSA China, and AMSA Vietnam. The main issue that we brought was SCTC for Indonesia, because Indonesia stands as the only Asian country who has yet to sign the convention. We hope that through our campaign series, more awareness towards tobacco issues will spread among the society, especially to all of you who's watching this. And remember, although our campaign has been over, our fight is far from closure, because every day is World No Tobacco Day. What will be our home? We will stay until the break of dawn. FCTC for Indonesia bersama AMSA Indonesia. Malah pemerintah Indonesia itu mau buat 3 kali lipat dari kontribusi cukai. Kenapa? Karena harus menanggung apa? Biaya tadi, total makroekonomi cost tadi. Ada biaya orang yang sakit, ada biaya orang yang meninggal, ada yang lain-lain. Sekarang sendiri, mungkin Pak Lita disuruh orang tuanya bisa beli. E-sigaret itu sendiri itu tetap ada nikotinnya, bahkan lebih berbahaya karena bentuknya cair. Selama ini kesulitan untuk berhenti merokok atau kesulitan untuk mencari motivasi yang kuat untuk berhenti merokok, akhirnya dia berhenti karena COVID. Happy World No Tobacco Day. So today, we are going to discuss a little bit about FCTC, or the WHO Framework Convention on Tobacco Control. So today, we are collaborating with AMSA International to discuss with several countries on what it's like to live in a country who has ratified FCTC. Does FCTC really help with tobacco regulation? I hope one day that our friends in Indonesia will overcome these issues. These issues of smoking together. In fact, this problem is going to fight. I'm
Terima kasih sebanyak-banyaknya juga atas keaktifan teman-teman dalam webinar kali ini. Kalau merokok itu tidak, saya nggak bisa mikir kalau nggak merokok. Lawan tembakau, bagaimana? Kalau nggak merokok, lawan aktif pula.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan. Selamat datang di webinar series ketiga Pocahontas, Protection, Prevention, and Detection You Should Know About HIV and AIDS, webinar series with expert and audit by Cimsa UNED and AMSA Jember, yang mengangkat topik special with audit sensation about their ups and downs. Acara ini diselenggarakan oleh Skora Cimsa Universitas Jember yang bekerjasama dengan AMSA Jember. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, perkenalkan, saya Betsy Riani Kesuma selaku pemandu acara pada sore hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul pada sore hari ini meski acara dilaksanakan secara daring. Kemudian, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, lalu dilanjutkan dengan talk show, sesi tanya-jawab, dan diakhiri dengan penutup. Sebelum kita memasuki rangkaian acara yang pertama, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilakan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Sebelum berlanjut ke bagian sambutan, izinkan saya membacakan tata tertib selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, untuk format nama adalah umum atau mahasiswa underscore nama. Yang kedua adalah wajib mute audio dan mengaktifkan fitur kamera. Yang ketiga, wajib untuk mengisi link absensi dan feedback acara. Yang keempat, wajib menggunakan virtual background dari panitia. Yang kelima, diperbolehkan untuk makan dan minum selama acara. Dan yang terakhir, apabila ada masalah selama webinar, bisa menghubungi kontak person kita atas nama Siska dan Salsa dengan nomor seperti yang tertera di layar. Kemudian, untuk link presensi dan feedback akan diberikan di akhir acara sebagai syarat untuk mendapatkan insentif. Jadi, dimohon kepada peserta untuk tetap di room Zoom karena link akan diberikan melalui chat Zoom. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Acara Pocahontas. Kepada Saudari Siska Puji Rahayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Bagus Hermansyah, Magister Biomed, karena dapat hadir pada sore hari ini. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada Kak Firman, Kak Susma, serta Kak Kurnia sebagai narasumber yang keren pada hari ini. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada Saudara Dev Sugiarto, selaku Local Coordinator Cimsa UNED, serta Saudara Siti Faiza sebagai representatif AMSA Jember, Saudara Ristianto Yoga sebagai Lora Cimsa UNED, serta peserta webinar yang berbahagia. Dalam peringati World AIDS Day, Cimsa UNED serta AMSA Jember berkolaborasi untuk mengadakan webinar series dalam tema Pocahontas, Protection, Prevention, and Detection You Should Know About HIV and AIDS. Saya berharap dari webinar ini kita semua dapat mendapatkan manfaat. Terakhir, the only way of fighting AIDS is through prevention, and the only prevention is through education. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudari Siska, atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Lora Cimsa Universitas Jember kepada Saudara Ristianto Yoga. Saya persilahkan.
Terima kasih kesempatannya moderator, MC. Selamat sore peserta webinar Pocahontas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Jember, Dr. Bagus Hermansyah, MBOMed. Yang terhormat Ketua BPM Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Yang terhormat Ketua BEM Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Yang terhormat Loko Cimstra Onet, Saudara Valentinus Dev Sugiharto. Yang terhormat Representatif AMSA Jember, Saudari Siti Faizatul Alia. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada ketiga narasumber pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Cimsa UNEDS, AMSA Jember, dan seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan acara ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir dalam webinar kali ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari webinar ini dan dapat membagi informasi yang telah kita dapat kepada orang di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan sebuah quote yang mengenai HIV dan AIDS. The only way of fighting AIDS is through prevention, and the only way of prevention is through education. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ristianto atas sambutannya. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Loko Cimsa Universitas Jember kepada Saudara Valentinus Dev Sugiharto. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Master of Ceremony. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Bagus Hermansyah, Magister Biomed, selaku Wakil Dekan 3. Yang saya hormati juga Dr. Kolis Abrori, Magister Kesehatan, Magister Pendidikan Kedokteran, selaku pembina dari Cimsa UNEDS. Yang saya hormati undangan dari BPM maupun dari BEM, serta yang saya hormati juga Saudari Faiza selaku Ketua AMSA Jember yang telah bekerja sama dengan Cimsa UNEDS untuk merangkai acara yang sangat luar biasa. Yang saya hormati juga Saudara Ristianto Yoga Pratama selaku Lora Cimsa UNEDS, lalu juga Siska Buji selaku Project Officer atau Ketua Panitia pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai seluruh anak-anak saya yang hadir di sini dan telah mempersiapkan acara ini dengan sangat luar biasa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita telah berhasil melaksanakan webinar series ketiga dengan bantuan dari seluruh external partner, juga bantuan dari seluruh media partner yang melakukan publikasi yang begitu luar biasa. Saudara-saudari sekalian, life is like the ocean, it goes up and down. Oleh karena itu, hari ini kami Cimsa UNEDS bersama AMSA Jember menciptakan webinar series part ketiga dengan tema special with Odif sharing session about their ups and downs. Harapannya dari webinar ini, Cimsa UNEDS bisa membantu teman-teman sekalian untuk menyerap ups and down dari teman-teman ODIF yang sangat luar biasa dan akan sangat berguna bagi kita semua. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia selamat mengucapkan selamat menikmati acara dan mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Dan yang paling penting untuk menutup dari speech saya pada hari ini, be active with Cimsa. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dev untuk sambutannya. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh representatif AMSA Jember kepada Saudari Siti Faizatul Alia. Saya persilakan. Terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat kepada Dr. Bagus Hermansyah MPOMed, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Jember, yang terhormat pula Saudara Dev, selaku Loko Cimsa UNEDS 2020-2021, dan yang terhormat para speaker yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Pocahontas yang diselenggarakan oleh Cimsa UNEDS dan juga bekerjasama dengan AMSA Jember. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat hadir dan menikmati webinar Pocahontas yang telah kami sediakan. Pada kesempatan kali ini pula, pada series yang ketiga nantinya, Pocahontas ini akan mengangkat tema tentang perjalanan atau life up and down dari para ODA yang pernah mempunyai pengalaman atau bahkan yang sampai sekarang pula masih sedang berjuang dan terus berjuang untuk kehidupan ke depannya. Dengan adanya webinar ini, kami semua sangat berharap kepada seluruh peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dapat menyimak pemaparan materi atau diskusi yang nantinya akan disampaikan oleh para narasumber-narasumber ternama dan bisa memberikan dukungannya secara langsung kepada mereka dan juga memberikan vibe positifnya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk itu, semoga webinar ini dapat berlancar
dapat berjalan lancar sampai akhir acara dan dapat memberikan benefit yang sebaik-baiknya bagi para peserta maupun bagi kita semua selaku panitia yang hadir pada Pocahontas hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva AMSA. Terima kasih Saudari Faiza atas sambutannya. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Jember kepada Dr. Bagus Hermansyah, Magister Biomed. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia sharing di sini. Tidak mudah bagi beliau-beliaunya bercerita panjang lebar tentang kondisi apa yang mereka alami selama ini gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat berharga buat adik-adik mahasiswa dan juga untuk umum mengetahui apa yang mereka rasakan gitu. Ya. Kita tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit yang berat ya, cukup berat bisa dibilang seperti itu. Tadi kemarin juga kita bahas tentang stigmanya, kita bahas tentang bagaimana perasaan mereka dan seterusnya, dan kita akan mendapatkan ilmu yang lebih lagi dari beliau-beliaunya. Kemudian tak lupa pula kita saya sampaikan selamat ya kepada adik-adik dari CIMSA maupun AMSA yang telah berhasil menyelenggarakan ketiga webinar ini ya dengan baik dan tepat waktu, itu yang pentingnya. Dari saya lihat dari tiga kegiatan ini dilaksanakan dengan tepat waktu. Saya rasa itu adalah suatu hal yang sangat baik dan tetap harus dipertahankan ke depan. Baik. Menjadi seorang dokter ada satu hal yang penting gitu ya, yaitu Anda harus mempunyai yang namanya empati. Empati itu Jadi empati itu bisa dibangun ada dengan dua cara. Yang pertama adalah kita mengalami sendiri apa yang dialami oleh pasien. Ya. Yang kedua adalah dengan kita mendengar apa yang diceritakan oleh pasien. Jadi dengan adanya empati itu nanti Anda sebagai dokter akan lebih mudah dalam melakukan pendekatan kepada pasien, bagaimana membuat mereka terbuka kepada Anda, bercerita panjang lebar kepada Anda tentang kondisinya dan penyebab sakit mereka. Tidak hanya dalam kasus ini HIV/AIDS ya, tapi juga dalam hal yang lain, gitu, dalam penyakit yang lain. Jadi kembangkanlah empati itu, tadi saya bilangnya ada dengan dua cara. Gitu. Mungkin ekstrimnya begini, kalau misalkan Anda ingin memberi obat kepada satu orang pasien gitu, itu idealnya adalah Anda coba dulu obatnya. Apa yang Anda rasakan, efek sampingnya apa, maka Anda bisa bercerita lebih detail kepada pasien. Tapi itu ekstrim ya. Tapi ada teman saya yang melakukan hal seperti itu. Tapi jangan dicontoh ya, untuk obat-obat yang ringan mungkin boleh. Nah, untuk saat ini, karena hubungannya dengan HIV/AIDS, bagaimana Anda melakukan edukasi, bagaimana cara Anda membuka memulai suatu pembicaraan, mencari anamnesis apa yang perlu dari beliau-beliaunya, maka Anda harus punya empati itu. Nah, ya beruntung kali ini ada tiga narasumber ya yang berkenan sharing pengalaman mereka, dan ini akan memperkaya wawasan Anda dan tentunya akan mempertajam empati Anda dalam bekerja nanti sebagai dokter. Saya rasa itu, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bagus atas sambutannya. Saat ini kita akan memasuki inti acara, yaitu talk show special with Odif, yang akan sharing-sharing ke kita semua tentang pengalaman hidup mereka selama ini, yang mana pembicara kita kali ini berasal dari Angsa Merah dan Jaringan Indonesia Positif. Acara ini akan dipandu oleh Saudari Siti Zahra dan Yudriani Nurfahimi sebagai moderator. Tidak perlu berlama-lama lagi, maka untuk Saudari Zahra dan Yudriani, saya persilakan.
Baik, terima kasih banyak Betsy atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sitiara Arfiani. Dan saya Idriani Nurfahimi. Jadi di sini saya dan juga Zahra sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi, yaitu talk show dan juga Q&A hari ini dengan topik Special with Odif, sharing session about their ups and down. Nah, tentunya kalau kita ngomong tentang talk show dan juga Q&A, pasti kita gak sendirian dong Kak Zahra. Benar banget nih Kak Idri. Kira-kira bisa dikasih tahu gak sih pembicara kita talk show kali ini siapa aja? Wah, benar banget nih. Jadi kita hari ini bareng sama pembicara kita yang super duper keren dan super duper hebat, yaitu ada Kak Suksma, Kak Kurnia, dan Kak Firman. Wow, banget ya. Jadi beliau-beliau adalah para penderita HIV dan kita pengen banget ya sih dengan cerita-cerita mereka. Iya, benar banget nih. Jadi dari kakak-kakak ini nanti kita tuh pengen tahu bagaimana pengalaman mereka, bagaimana perjuangan mereka, dan bagaimana strugglingnya mereka hingga bisa berada di titik saat ini, ya gak sih Kak Zahra? Betul banget. Nah, oke. Jadi sebelum kita memulai talk show kali ini, saya akan memaparkan CV dari pembicara kita pada sore hari ini. Untuk yang bertugas, mungkin bisa menampilkan CV-nya terlebih dahulu. Oke, jadi pembicara kita yang pertama hari ini adalah ada Kak Suksma Ratri. Beliau bekerja di perusahaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan experience sebagai Communication Officer Indonesia and Gender Focal Point Indonesia di Solidaridad Network Indonesia, kemudian sebagai Communication and Consultation Facility Program Assistant at UNES Program Coordinating Board NGO Delegation. Next. Oke, selanjutnya kita kenalan bareng pembicara kita yang kedua, yaitu ada Kak Kurnia Dwijayanto. Beliau merupakan lulusan dari Bina Nusantara dengan dual degree di bidang ekonomi dan juga komputer. Kemudian aktivitas beliau saat ini adalah social marketing entrepreneurship di Angsa Merah dan ketua Dewan Pengurus di Yayasan Bhinneka Cipta Setara. Nah, kemudian untuk pengalamannya, yang pertama, pada Festival Film and Arts 100% Manusia, memberikan informasi edukasi melalui film, media film dan seni mengenai keberagaman dan kesetaraan hak asasi manusia. Yang kedua, sukarelawan HAM atau hak asasi manusia, hak kelompok minoritas dan marginal, HIV dan AIDS, hingga perempuan dan anak. Next. Selanjutnya adalah pembicara kita yang terakhir, yaitu ada Kak Firman Shaleh. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 8 Februari 1990 dengan pendidikan terakhir, yaitu Bachelor Degree in Communication majoring Public Relations lulusan tahun 2012. Kemudian untuk pengalaman pekerjaannya, yaitu salah satunya ada sebagai Program Officer di Gaya Warna Lentera Indonesia dari Oktober 2017 sampai 2019. Next. Kemudian juga ada sebagai peer educator dan outreach worker di Intermedica Foundation dan Pesona Jakarta Foundation di tahun 2016 sampai 2017. Lalu next. Dan yang terakhir di sini adalah pengalaman training beliau, di mana salah satunya yang terbaru yaitu Paragraph for GMT Community di tahun 2019. Nah, tadi itu adalah CV dari pembicara kita, dari Kak Kurnia, Kak Suksma, dan juga Kak Firman. Nah, ada pepatah gak sih? Maka tuh sayang, jadi gimana sekarang kalau kita udah kenalan bareng-bareng sama kakak-kakak yang udah ada di sini? Ya gak sih, Kak Zahra? Ya, benar banget nih. Ya udah kita langsung sapa aja pembicara-pembicara kita yang super keren hari ini. Oke. Okay. Halo, kakak-kakak Halo, semuanya. Halo. Halo. Hai. Oke, Kak, nih tadi kan kita udah kenal lewatan CV, tapi kan nggak gitu ya kalau misalnya nggak kenalan langsung sama teman-teman yang ada di sini. Jadi gimana nih kakak-kakak, gimana kabarnya hari ini? Mungkin bisa diceritain kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja, dari Kak Kurnia dulu mungkin. Saya duluan ya.
Oke. Sehat, alhamdulillah sampai hari ini. Kesibukannya kerja seperti biasa. Terus di yayasan masih, pendampingan untuk teman-teman ODIF juga masih. Apalagi ya kesibukannya saat-saat ini. Sebenarnya ya sama aja sih, normal seperti biasa. Kesibukan saya, rutin saya juga seperti itu. Oke. Mungkin lanjut ya, siapa nih? Boleh tahu sekarang lagi di mana nih, Kak? Saya, posisi saya sekarang lagi di Jakarta. Oke, di Jakarta ya. Oke, lanjut dong, Kak. Sekarang aku pengen kenalan dong sama Kak Suksma deh. Halo, Kak Suksma. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, baik-baik saja dan sehat. Kebetulan masih kerja dari rumah sejak bulan Maret sampai dengan hari ini. Posisi sekarang saya lagi ada di Jogja. Selama WFH ini saya ada di Jogja. Kemudian ya sama aja sih, kerja di rumah sama di kantor. Kalau saya tuh nggak ada bedanya. Jadi tetap sibuk, ya semua kerjaan tetap berjalan seperti biasa, koordinasi seperti biasa, tidak ada yang berubah kecuali traveling aja berkurang. Iya Kak, benar banget. Adanya pandemi ini bikin kita travelingnya nggak bisa, mau kemana-mana juga nggak bisa, hanya cuma di rumah aja. Iya. Cukup sih Kak. Jadinya di depan laptop aja terus kayak gini ya. Iya. Oke, lanjut ke Kak Firman nih Kak, gimana? Apa kabar? Halo, selamat sore. Iya. Ya, terima kasih banyak teman-teman cinta. Saya Firman, alhamdulillah kabar saya baik, sehat, dan work from home juga sama. Dari bulan Maret sampai dengan hari ini, sibukan sehari-hari ya, kebanyakan bekerja, paling di pandemi ini ngesibukin jualan belanja online aja sih. Apalagi habis 12-12 ya hari ini. Bukan sih, maksudnya saya menjadi penjualnya. Oh, iya. Iya, itu aja, bekerja sama jualan online aja sih, sibukan sehari-hari sama edukasi HIVS di kontak luar saya. Oke. Jadi alhamdulillah ya semuanya, kita ada di sini dengan keadaan sehat walafiat, dan meskipun kita semua berada di daerah yang berbeda, alhamdulillah kita semua bebas dari COVID-19, dan semoga seterusnya seperti itu juga ya. Amin, amin. Nah, dari membuang waktu lama-lama nih, kayaknya teman-teman yang ada di sini udah kayak gak sih, pengen cepet-cepet ngomong-ngomong sama pembicara kita yang super-duper hebat gak sih, Kak Zahra? Bener banget. Oke, kalau begitu tuh tanpa membuang waktu lagi, kita akan masukin sesi talk show. Oke. Jadi yang pertama, gini Kak, kan kita tahu nih kalau misalnya virus HIV ini masa inkubasinya lama dan mungkin pada awal-awal terinfeksi itu tidak memunculkan gejala. Bisa disaringkan dong Kak, bagaimana pengalaman dari kakak-kakak ini hingga tahu bisa terdiagnosis HIV? Mungkin dari Kak Suksma dulu deh. Oke, sebagai cewek satu-satunya di antara dua yang ganteng-ganteng. Jadi kalau saya itu dulu faktor resikonya dari suami. Kebetulan suami saya sekarang sudah almarhum. Dia pengguna napsa suntik. Yang jarumnya pakainya rame-rame. Jadi resikonya tinggi sekali. Kemudian pada suatu hari dia sakit dan dites hasilnya positif. Setelah itu saya dan anak dites juga, dan kebetulan saya hasil positif, anak saya hasilnya negatif. Awalnya tahu status itu seperti itu. Jadi apa namanya, karena suami pada saat itu sebenarnya udah jadi mantan sih. Mantan suami pada saat itu ke dalam keadaan sakit, kemudian seperti biasa lah kontak tracing, akhirnya ketahuan juga kalau saya positif. Itu sih. Wah, berarti emang dari awal ada faktor resiko gitu, jadi kakak tuh lebih memeriksakan diri gitu ya Kak? Iya, karena diminta juga sih. Kalau sebenarnya saya dari awal udah tahu dia punya faktor resiko, tapi pada saat itu karena pengetahuan saya masih kurang, jadi saya nggak paham soal masa jendela, saya nggak paham soal
masa inkubasi si virus ini cukup lama segala macam. Saya cuma tahu bahwa ada resiko harus tes gitu. Waktu itu dia menolak tes karena dengan alasan dia sudah pernah dan hasilnya negatif, bilang ke saya. Dan saya pikir oh ya udah gitu, nggak ini. Jadi apa namanya, dan hasil saya tuh hasil kontak tracing dulu tahun 2006 itu. Gitu. Jadi apa namanya, karena ketidaktahuan saya, kurang, saya punya informasi sedikit dan kurang paham dengan bagaimana apa dan bagaimana si virus ini gitu. Makanya saya akhirnya jadi tertular deh. Dari 2006 berarti sekarang udah 14 tahun, Kak. Oke, tadi kan dari Mani, kalau misalnya dari Firman deh, bagaimana Kak tuh bisa mengetahui akhirnya terdiagnosis HIV ini, Kak? Saya? Iya. Awalnya sih sebenarnya awareness saya terhadap HIV itu sudah terbangun semenjak saya rutin tes dari tahun 2013 sampai dengan 2015 kalau nggak salah. Emang sayanya kayak keluar kuping kiri kayak edukasi. Jadinya waktu itu sih gejala yang memang umum dialami, ya kenapa kok sakitnya nggak sembuh-sembuh seperti itu. Terus saya coba periksakan, tes di layanan berbeda. Waktu itu saya mengetahui statusnya itu di rumah sakit Tarulus, seperti itu. Dan karena perilaku seks beresiko sih, seperti itu. Jadi saya bukan dari needle, bukan dari jarum suntik, tapi dari perilaku seks beresiko. Oke, berarti Kak Firman ini emang dari awal kayak udah beresiko gitu, jadi dan juga muncul gejala, makanya Kak Firman ini memeriksakan diri gitu ya, Kak? Iya, sebenarnya sebelum muncul gejala pun juga saya tahu kan dengan perilaku saya, ya kan? Saya juga up to date ya melalui media sosial itu. Saya cari tahu informasi tentang HIV/AIDS, saya datang sendiri ke layanan, sampai dengan 3 tahun saya proses, dan di sekitar bulan Maret 2015 kalau nggak salah itu saya mengetahui. Oke, berarti beda ya antara Kak Susma dan Kak Firman yang dari mana sumbernya kan juga udah beda-beda. Nah, sekarang aku pengen tahu dong Kak, pengalaman dari Kak Kurnia deh. Iya, kalau saya sebenarnya 11-12 lah ya sama Firman. Faktor resikonya sama, kemudian saya juga sebenarnya saya udah tahu kalau misalnya saya punya faktor risiko yang lumayan cukup tinggi. Jadi saya rutin waktu itu selama 3 tahun saya rutin cek selama 6 bulan sekali. Terus waktu itu saya ada dinas harus pergi keluar kota selama 1 tahun. Dan di situ saya nggak cek tuh. Pas saya balik ke Jakarta saya cek lagi dan ternyata waktu itu saya positif HIV. Nah, dari situ saya juga akhirnya, karena saya udah berkali-kali lah untuk melakukan tes, dokter juga udah memberikan konseling. Saat dokter menawarkan kapan mau minum obat, saya langsung bilang, ya saya langsung minum obat. Seperti itu sih. Dia udah tahun berapa ya? Aku lupa sih tahunnya ya. Kayak 2014, 2015 mungkin. Udah lumayan lama sih. Oke, berarti emang sudah cukup lama ya Kak ya, dari 2015 ada, dari yang dari 2006 juga udah ada. Jadi emang benar-benar udah lama, dan kakak-kakak ini kayak memiliki kesadaran sendiri untuk memeriksakan statusnya gitu, karena memiliki faktor risiko. Oke. Ya benar banget kan. Karena sepengetahuanku juga kan ya, jadi dari yang faktor risikonya juga kan yang paling besar tuh ya dari yang tadi tiga tadi disebutin oleh kakak-kakak juga kan ya. Nah, sekarang aku juga penasaran nih kan, karena HIV ini perjalanannya tuh kan sangat panjang ya, mulai dari terinfeksi bisa sampai ada AIDS dan menimbulkan gejala tuh melewati ada windows periodnya, ada beberapa stage-nya juga. Nah, aku penasaran nih, sebenarnya gejala apa sih yang
ada nggak sih gejala pertama yang dirasain sama kakak-kakak yang ada di sini yang ngerasa kayak, aduh ini kayaknya gejala nih beda sama kayak sakit-sakit aku sebelumnya gitu. Mungkin kita dari Kak Kurn dulu aja deh. Saya, kalau saya sebenarnya nggak ada gejala sih ya, karena tadi balik lagi karena saya rutin cek dan pas cek terakhir kebetulan hasilnya positif. Jadi waktu itu pertama kali saya tahu juga dari CD4-nya masih lumayan bagus, 200 lah ya, 200. Saya lupa antara 200 sampai 400, cuma kayaknya 200-an. Viral load-nya juga nggak terlalu tinggi waktu itu, waktu pertama. Jadi saya belum punya apa komorbid apa-apa. Itu sih gitu kalau saya ya. Mungkin kalau yang lain bisa sharing juga, Firman atau Mbak Suksma. Iya, oke. Jadi kalau Kak Kurnia ini emang pada saat itu mau perjalanan itu ya, karena dites, nggak ada gejala, dan ternyata positif gitu ya. Nah, sekarang aku pengen nanya deh, kalau gitu lanjut ke Kak Suksma, karena tadi ceritanya agak sedikit berbeda ya. Jadi, iya, mungkin Kak Suksma bisa sharing gejala-gejala apa sih, ada nggak kayak gitu? Jadi yang harus dipahami adalah bahwa HIV ini asimptomatik. Jadi dia itu punya kondisi tidak bergejala yang cukup panjang, tergantung dengan dari apa namanya lifestyle kita. Antara 5 sampai 15 tahun loh itu kondisi nggak bergejalanya. Saya termasuk adalah orang yang tidak bergejala di awal. Kalaupun ada, gejalanya itu sama dengan infeksi lain, greges-greges, agak-agak pusing-pusing sedikit, samar banget gitu. Jadi biasanya manifestasi klinisnya itu keluar ketika seseorang yang terinfeksi HIV sudah mulai masuk fase AIDS. Jadi sebetulnya manifestasi klinis dari infeksi oportunistik yang masuk, bukan dari HIV-nya. Kalau HIV-nya sendiri dia nggak punya gejala gitu. Nah, jadi saya nggak ada gejala. Apa namanya, kalau tadi Firman bilang, oh dia sempat sakit dan nggak sembuh-sembuh, ya mungkin itu satu-satunya hal yang bisa menjadi indikator gitu loh, bahwa seseorang ini kemungkinan terinfeksi HIV ketika karena apa sistem kekebalan tubuhnya itu kan mulai runtuh ya gitu, mulai rusak, otomatis nggak ada pertahanan, makanya gampang sakit. Dan sekalinya sakit misalnya lama, bukannya nggak akan sembuh tapi lama. Saya kebetulan pada saat tes masih dalam keadaan sehat gitu. Tahun 2006 itu kalau misalnya tadi Kurnia bilang dia udah mulai masuk, sekarang pas dia tes dia udah masuk program TNT ya, test and treat, tes begitu hasilnya reaktif langsung treatment. Kalau 2006 dulu enggak. Jadi saya ada jeda sekitar 6 tahun dari tahun 2006 sampai tahun 2012 baru saya mulai treatment gitu. Karena ya itu enggak ada gejala dan dokter pada saat itu melihat dari tes CD4, saya cek CD4 itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali CD4 saya masih dalam keadaan yang bagus. Dulu itu tahun segitu benchmark dari WHO adalah kalau di bawah 200 baru boleh dikasih ARV. Kenapa? Karena ARV-nya nggak kayak sekarang. Obatnya itu nggak tersedia luas. Kalau sekarang kan udah banyak ya, pengadaannya udah jauh lebih bagus. Kalau dulu kita nggak. Jadi kita dulu betul-betul hanya untuk yang membutuhkan aja. Kebetulan saya pada saat itu masih dalam keadaan sehat, tidak ada gejala apapun, tidak ada infeksi apapun gitu. Dan itu berlangsung sampai 6 tahun saya waktu itu, setelah saya tahu status. Jadi kalau misalnya ditanya, sebenarnya kapan terinfeksinya? Saya nggak pernah tahu sebetulnya kapan. Saya tes tahun 2006, bulan Mei, tanggal 15. Terus, tapi kapan saya terinfeksinya, saya nggak tahu. Oke. Kalau jadi dari kasus Ma ini, bahkan tidak dulu 6 tahun ya, karena cenderung asimptomatik gitu ya. Nah, kalau mungkin dari Kak Firman nih mau nambahin nggak? Karena tadi kan pertamanya yang sakit nggak sembuh-sembuh ya, itu bisa diceritain nggak? Kayak mulai dari kapan gitu? Sebenarnya waktu itu sih di awal tahun 2015 sih saya masih ingat banget kok. Itu mulai sering sakit-sakitan sih. Mungkin waktu di awal bulan Januari itu juga hasilnya masih non reaktif, tapi mungkin lagi masa window period ya. Dan akhirnya saya tes lagi di bulan Maret 2015, dan saya ketahuan tuh statusnya. Jadi memang istilahnya tuh
udah pakai obat ABC tapi kok gue nggak sembuh sembuh gitu loh. Nah makanya coba periksa lagi lah, penasaran, padahal tuh belum genap 3 bulan pas gitu loh. Tapi saya penasaran dan akhirnya ya saya tahu tapi dan benar test center, jadi langsung saya langsung pengobatan. Jadi memang terkait dengan simptomnya apa itu juga setiap individu itu berbeda. Jadi itu dari kekebalan, dan waktu itu juga CD4 juga lumayan tinggi, tapi nggak tahu ya, mungkin daya tahan tubuh saya memang berbeda, jadi gampang banget jadi mudah sakit seperti itu. Tapi kalau terkait dengan gejala sampai dengan ke AIDS itu belum sampai sana seperti itu, karena kan saya masih tahap premier gitu, tahap awal. Oke, ngedengar ceritanya sih jadi berbagai macam juga, tapi kayaknya dari sini kita bisa dapat insight baru kan ya, bahwa hakikatnya HIV ini tuh kan asimptomatik ya. Jadi the best way to apa ya, buat tracing diri kita itu kalau misalnya kita people with high risk itu kan ya segera aja gitu dites gitu kan, supaya nanti kedepannya juga dari pengobatan dan lain-lainnya bisa lebih terkontrol gitu ya. Benar banget nih Kak Zahra. Okay, aku pengen tanya dong Kak, kan virus HIV ini masih mendapat stigma yang negatif nih dari masyarakat, terutama dari keluarga atau dari teman-teman terdekat kita malahan. Bagaimana sih Kak perasaan pas pertama kali terdiagnosis HIV ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Firman deh, soalnya kan dari awal udah kayak gejala-gejala gitu tuh Kak. Kalau saya sih nggak bisa ya kalau menyimpan suatu rahasia ya. Dan itu saya langsung sharing sih ke keluarga, saya open ke keluarga. Dan pertama awalnya saya nggak open ke keluarga. Sama teman kuliah waktu itu, teman kuliah terus teman-teman saya cerita. Terus itu baru saya sharing ke keluarga. Seperti itu. Oke, berarti pas awal-awal sempat menutup diri ya Kak ya, dari keluarga, dari teman baru. Dirinya. Gimana, karena Kak? Saya paling nggak bisa kalau ngejaga rahasia nggak plong gitu loh. Sebagai support system sebenarnya. Justru langsung aja ya, langsung open aja gitu kan ya. Oke, itu kan dari Kak Firman langsung milih open ke teman-temannya, soalnya ngerasa kalau ditumpuk-tumpuk malah gak enak gitu ya Kak. Jadi lebih teman-teman semuanya ke sahabat, sahabat teman-teman kerja, teman-teman juga yang makan secer ke satu orang. Oke, berarti teman-temannya ini justru mendukung dan membuat sisi positif buat Kak Firman buat cepat bangkit gitu ya Kak ya? Iya, betul. Oke, itu kan dari Kak Firman nih. Kalau dari Kak Kurnia gimana nih Kak? Pas awal-awal terdiagnosis HIV, bagaimana perasaannya? Apakah sama menutup diri atau membuka kayak gitu Kak? Menutup diri sih... Gimana ya, saya menutup diri nggak ya waktu itu ya? Saya lagi inget-inget, kayaknya nggak sih. Satu minggu setelah saya mulai pengobatan, saya langsung cerita ke sahabat-sahabat saya, teman-teman kuliah saya dulu. Saya bilang, oke, saya punya HIV, terus saya menunggu respon mereka sih. Satu bulan setelah pengobatan, saya langsung bicara sama orang tua saya, sama keluarga saya, sama kakak saya bilang, oke, kondisinya begini, aku punya HIV. Tapi ya justru yang paling berat itu adalah self-stigmanya saya sih. Karena saya punya ketakutan, waduh gimana nih kalau misalnya tiba-tiba mereka malah ngejauh, malah kebuang saya. Itu yang saya takut. Justru itu munculnya karena self-stigmanya yang saya, karena saya sendiri sih, bukan karena orang lain. Karena ternyata keluarga saya sangat suportif, teman-teman dekat saya sangat suportif. Bahkan sampai hari ini saya terbuka ke teman pun juga, mereka sangat-sangat suportif. Bahkan ke adik-adik saya sekarang juga, mereka juga sangat-sangat suportif sama saya. Jadi, sempat itu ya. Cuman selama satu tahun lah ya, saya lumayan, saya menjaga apa ya, sampai status HIV saya undetectable, saya berusaha untuk menjaga orang lain juga gitu loh. Dengan faktor risiko yang saya punya ya. Jadi saya sebisa mungkin tidak menularkan orang lain sampai status saya undetectable. Seperti itu sih. Kalau dari saya, mungkin lanjutnya Mbak Susma kali ya. Mbak Ratri. Oke, okay. Udah dipersilakan nih sama Kak Kurnia nih. Bagaimana kalau Kak Susma?
Bisa ceritakan dong, Kak. Harap maklum, Kurnia itu biasa jadi fasilitator, moderator, sama MC. Jadi dia suka gitu. Aduh, iya. Jadi saya sama yang lain. Apa namanya, ketika baru tahu status, nggak saya tutupin. Alasannya simpel. Saya nggak suka rahasia karena capek nutup-nutupinnya. Terus ntar mesti bohong-bohong. Ntar kalau bohongnya nggak sama, ntar ketahuan jadi masalah. Udah deh. Gitu. Pada tahun 2006 itu memang sebetulnya kondisinya belum seperti sekarang. Jadi agak riskan. Tapi saya sih nekat aja pada saat itu. Ketika tahu, kemudian yang saya lakukan adalah saya ngasih tahu ibu saya dulu, kemudian saya ngasih tahu 5 orang sahabat saya yang semuanya masih nempel aja sama saya sampai dengan hari ini, gitu. Dan seluruh keluarga tahu, semua teman tahu, semua komunitas tahu yang saya ikuti ya, komunitas-komunitas yang saya ikuti. Pasangan saya juga tahu dan pasangan saya negatif gitu ya. Dan meskipun saya mendengar dan saya menyaksikan banyak sekali stigma, banyak sekali kejadian-kejadian gak enak di luar sana yang menimpa kawan-kawan yang lain, tapi sampai dengan hari ini alhamdulillah saya tidak pernah merasakan yang namanya stigma ataupun diskriminasi. Kalaupun ada, mungkin ada sih ya yang menstigma atau mendiskriminasi, tapi sama saya gak pernah dirasain. Nggak pernah digubris lah istilahnya, saya lebih fokusnya kepada orang-orang yang mendukung saya gitu. Kenapa harus fokus ke yang negatif gitu loh, maksudnya yang ngedukung saya banyak kok. Teman-teman saya semua mendukung, orang kantor saya juga semua tahu gitu ya. Jadi saya nggak punya alasan untuk menutup diri lah dari awal kalau saya sih gitu. Oke, berarti dari Kak Firman, Kak Suksma, dan juga Kak Kurnia ini semuanya dari awal tuh udah milih terbuka daripada kita menutup-nutup semua dan malah di belakang malah berabe gitu ya, gak sih Kak Zara? Jadi kayak ya udahlah, gak ada juga yang perlu ditutup-tutupi juga gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita terbuka dari awal, kita kan jadi plong juga gitu kan. Apalagi kalau misalnya nanti ditutup-tutupin ya istilahnya jadi banyak kira ceritanya jadi bingung, istilahnya imun juga kan ya, jadi kepikiran gitu ya. Ya benar banget. Makin banyak, makin ditutup-tutupi, makin banyak bohong dan makin berat juga buat kita ke belakang gitu gak sih? Ya benar. Nah, terus aku selanjutnya pengen nanya juga nih buat kakak-kakak yang di sini tuh, setelah terdiagnosis HIV itu, apa ada perubahan gaya hidup kayak lifestyle sehari-hari? Mungkin dari, aku pengen denger dulu dari Kak Suksma dulu ya, karena kan tadi cerita juga kan langsung ke ibunya, ke keluarga-keluarganya, itu ada yang berbeda nggak sih dari keseharian kakak dengan orang-orang terdekat setelah terdiagnosis HIV? Nggak ada sih. Nggak ada. Satu-satunya hal yang berubah dalam hidup saya ketika saya sudah positif HIV, itu cuma sekarang saya harus minum ARV. Udah, itu aja. Sisanya boro-boro. Kesibukan, makin sibuk. Pergaulan masih sama, keluarga sama, nggak ada. Pantangan makan-makan apa segala macam yang orang banyak takut cuma di awal, gitu ya. Karena waktu di awal, ketika kita viral load-nya masih tinggi, memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mentah atau setengah matang karena takut memicu terjadinya toksoplasmosis. Tapi ketika sudah minum ARV dan sudah tidak terdeteksi viral load-nya, itu lebih bebas gitu loh. Terus kalau ada orang yang mikir atau berpendapat nih harus jaga badan kali ya katanya supaya nggak cepat sakit lah juga gitu, maksudnya dalam artian kesibukan saya tetap sama. Kesibukan saya itu berkurang karena pandemi, bukan karena HIV. Itu aja, nggak ada yang berubah sama sekali kecuali minum ARV. Oke, keren banget ya. Jadi tetap gitu ya, jadi benar-benar nggak ada jadi murung, malah jadi makin aktif ya.
Iya, jadi malah kemana-mana. Kayak gini, ada aja sesi apa, diundang kemana gitu. Itu kan justru penambah kesibukan sebenarnya. Dan saya yakin juga Kurnia sama Firman juga sama gitu. Sebetulnya kalau saya lihat sih, kebanyakan dari kami ketika positif dan ketika terbuka, tidak ada yang jadi lebih santai hidupnya. Gak ada, semua makin sibuk. Oke, mungkin kalau dari Kak Firman nih, coba kalau dari Kak Firman kayak gimana? Ya, mungkin saya mau nyinggung yang tadi awalnya. Saya juga lupa mau cerita. Saya malah juga ada self-stigma juga loh. Bahkan sempat berpikir mau misahin pakaian, mesin tiring. Itu saya belum banyak edukasi waktu itu memang. Tapi lama-lama saya baca informasi, oh begini, begini, begini. Memang awalnya doang ya, terkait dengan perubahan perilaku. Pertama, saya jauhin ya kan. Nah, tapi ke depan kesininya, apalagi saya gila sushi, masih lanjut makan sushi. Terus juga terkait dengan kayak misalkan pertama awalnya, misalkan saya minum alkohol, saya jauhin. Tapi sekarang kesini, ya boleh saja mau minum wine, minum alkohol, seperti itu. Karena udah tahu gitu, sudah teredukasi dengan baik. Terus juga makin sibuk juga, benar. Terus perilaku yang berubah ya lebih seksi-seksi. Oke, berarti awal-awal doang nih yang kayak takut-takut mau makan apa, takut ini, takut itu. Tapi lama-lama setelah teredukasi, setelah baca-baca, terobos aja dong kayak. Makin kita takut, makin takut. Ada rasa juga, gak apa-apa juga, sesuatu yang mentah dimakan. Iya, apalagi sushi kayak enak banget tuh. Oke, kakurnya deh, kayak gimana nih? Kakurnya ada yang beda gak nih kira-kira ceritanya? Sama aja sih sebenarnya, cuma di awal aja sih. Di awal-awal sampai CD4 udah mulai membaik ya, biar nggak gampang ketularan bakteri juga kan. Terus saya tuh senang banget gado-gado, jadi dulu waktu awal-awal saya juga, karena dia mentah kan, semi mentah, jadi saya juga sempat, yaudah deh, taruh dulu, tahan-tahan dulu, sampai akhirnya udah dokter bilang, udah nggak apa-apa, kamu makan sushi juga udah boleh, ya udah bisa saya mudah makan gado-gado lagi. Apalagi, apa ya, ya kalau gado-gado di pinggir jalan kan kadang-kadang lebih enak ya dibanding sama yang di mall, jadi saya senangnya begitu sih. Dan saya udah mulai makan lagi normal seperti biasa sekarang sih, nggak ada pantangan apa-apa lagi gitu. Oke, berarti dari awal cuma takut-takut awal-awal aja, tapi setelah konsultasi, setelah teredukasi dengan baik, ya udahlah, kita mau makan abad, makan apa aja terserah gitu ya kak ya. Oke, tadi kan udah disinggung-singgung nih tentang pengobatan oleh Kak Suksma. Apakah ada pengobatan lain selain dari medis, selain ARV? Apakah Kak Suksma ini juga mungkin pernah nyoba sisi yang alternatif gitu Kak? Bisa disaringkan dong. Obat alternatif sama kunci suksesnya ODA itu selain minum ARV, rajin minum ARV, ya, itu cuma satu, hati yang senang. Okay. Itu doang. Jadi pengobatan alternatif yang saya jalani adalah melakukan hal-hal yang menyenangkan buat saya. Hobi yang bikin mood kita jadi uplifted gitu ya. Gak pernah pakai pengobatan lain selain ARV gitu ya. Karena sampai dengan saat ini juga memang hanya ARV yang memang sudah scientifically proven lah ya, mereka si obat ini tuh bisa menekan laju perkembangan virus sampai akhirnya menonaktifkan si virus ini di dalam tubuh. Jadi saya juga nggak mau ambil resiko gitu ya, karena saya pengen sehat terus, saya masih banyak keinginan dan masih punya banyak kerjaan yang belum selesai, PR yang belum selesai. Paling kalau alternatif saya nggak pakai pengobatan, saya pakainya sebagai pengganti olahraga. Saya tuh nggak suka olahraga, padahal kita harusnya kan olahraga ya biar sehat. Saya nggak suka olahraga, saya dansa gitu. Jadi olahraga saya diganti sama dansa gitu ya. Terus makan ya sama kayak Kurnia sama Firman, saya suka makan yang enak-enak. Ya, enak. Tapi ya sekarang kita bukan dipantang, tapi kita jaga lah ya, maksudnya kayak kolesterol. Yang sih dijaga sebetulnya bukan masalah karena
urusan infeksi oportunistiknya, lebih ke asam urat, kolesterol, kalsium, kayak gitu-gitu. Jadi jaga pola makan, itu aja sih, nggak pakai obat-obatan lain sih, ARV doang. Paling vitamin, vitamin C dan B kompleks. Udah. Oke, berarti kalau dari Kak Suksma ini emang ARV sama vitamin-vitamin doang ya, Kak? Oke, karena apalagi saat ini kan lagi pandemi, mungkin teman-teman juga pasti minum vitamin, minum imun-imun gitu, biar kita juga makin kebal nih, biar tetap sehat gitu. Aku tanya dong Kak Suksma, pernah nggak sih Kak ada teman-teman ODIF yang lain yang pas awal-awal mungkin cerita ke Kakak takut banget minum ARV, akhirnya milih pengobatan ke alternatif gitu Kak? Banyak, jangan salah. Banyak. Jadi kalau misalnya orang selalu berpikir stigma dan diskriminasi adalah tantangan terbesar buat ODA misalnya ya gitu. Bukan. Tantangan terbesar buat ODA itu adalah minum ARV. Gitu. Karena apa? Satu, itu harus disiplin. Nggak boleh telat, nggak boleh kelewat. Telat aja nggak boleh, apalagi kelewat. Kan ya? Setiap hari harus minum. Ada yang sekali, ada yang dua kali sehari. Tergantung regimennya dapatnya yang mana. Kemudian seumur hidup, dengar kalimat seumur hidup, itu orang tuh udah keder duluan. Gitu loh. Jadi tantangan terbesar itu sebetulnya adalah minum obat secara disiplin gitu loh. Bagaimana mengatasi rasa bosan, bagaimana mengatasi rasa capek minum obat ini, itu tantangan terbesarnya ODA gitu. Jadi ketika ada yang baru tahu status, apalagi metodenya seperti sekarang TNT, test and treat. Kemudian harus langsung masuk treatment yang untuk jangka waktu seumur hidup. Keder lah ini anak-anak ODA-ODA milenial ini. Jadi ngomong ke saya, curhat. Saya masih melakukan pendampingan jarak jauh sampai dengan sekarang, walaupun saya nggak bekerja di lembaga yang berhubungan dengan HIV langsung ya. Gitu. Ada yang mereka memilih terapi herbal, dalam macam ya macam-macam lah ya dengan alasan itu. Saya nggak pernah menyarankan ke mereka untuk hanya mengambil terapi alternatif. Kalau mau sebagai terapi komplementer nggak masalah. Kalau mau ter dari pengamatan ARV-nya jalan tidak minum apa saya dari alternatifnya ikut saya juga paling panjang itu 3 tahun, kemudian nanti mulai ngedrop gitu. Dan ketika dia ngedrop masuk rumah sakit, misalnya sakit, dokternya bilang apa, harus start ARV tetap aja gitu, malah dalam keadaan yang kurang baik, yang belum yang ada baik, sehat beli complicated gitu loh, karena kadang dia harus berputar dengan infeksi, jadi kadang dia harus berdasarkan oportunis. Tapi banyak, inti dari pertanyaan itu kan itu ya, tapi ada gak? Banyak, karena takut. Oke, berarti emang dari awal tuh kebanyakan teman-teman malah memilih sisi yang herbal dulu, soalnya kan takut seumur hidup banget nih Kak, apalagi stigma di masa tuh kayak lebih aku tuh maunya herbal aja, nggak mau seumur hidup gitu, jadi lebih milih ke sisi alternatif gitu ya Kak ya. Bukan lebih banyak ya, tapi ada banyak yang seperti itu. Yang langsung masuk ARV juga banyak kok gitu ya. Kalau saya lihat sih itu hanya masalah kesiapan mental. Oke, terima kasih Susma. Tadi kan tanggapan dari Kak Susma nih, kalau dari Kak Kurnia gimana nih? Pengobatan apa aja yang udah dilakukan sama sampai saat ini? Apakah sama masih ARV aja atau mungkin ada komplement yang lain?
Kalau terkait sama HIV-nya, ya ARV aja sama. Sebentar. Sama-sama dengan Mbak Susi. Cuman kalau terkait umur, itu ya udah banyak lah komentarnya. Asam urat, kolesterol tuh udah ada. Ya paling vitamin, biar saya tambah vitamin, olahraga sekarang makin sering. Saya olahraga yang Mbak Ratri ya. Saat ini paling kalau COVID ya 3M saya sangat jaga sekali untuk saat ini. Apalagi ya, kalau misalkan herbal dan yang lain terkait sama HIV-nya enggak. Saya hanya percaya ARV, nah itu aja. Itu kuncinya sih kalau buat saya. Karena dari awal saya pengobatan sampai sekarang ya itu yang terbukti efektif. Kalau melanjutkan pertanyaan berikutnya, ada. Teman-teman yang pakai herbal ada beberapa yang. Tapi akhirnya seperti kata Mbak Ratri, semua kembali ke ART. Seperti itu. Oke, berarti semua emang balik lagi ke ARV ya, Kak ya. Oh ya, Kak, aku mau tanya dong ke Kak Kurnia. Tadi kan Kak sempat nyinggung tuh ada beberapa, kalau misalnya sempat sakit asam urat atau sempat sakit apa gitu, Kakak punya nggak sih kayak dokter pribadi yang siap menerima konsultasi? Gimana? Sorry, keputus di akhir. Oke. Aku tanya nih Kak, jadi kan Kakak tadi sempat bilang kalau misalnya sempat sakit asam urat atau mungkin sakit apa gitu, Kakak punya nggak sih kayak dokter pribadi yang siap dikonsulin 24 jam dalam seumur hidup gitu Kak? Kalau saya sih gini ya, karena saya juga sudah terbuka dengan status, misalkan saya ada penyakit pada saat saya ke dokter, bahkan dengan asuransi juga, saya ngomong gitu loh, misalnya saya ada harus operasi apa gitu, saya akan ngomong sama dokternya, dok, tapi saya kondisinya saya punya HIV ya. Jadi dokternya kan akan persiapkan nanti pada saat mau melakukan operasi misalkan. Dan kalaupun ada dokter khusus sih enggak ya, saya datang aja kemana gitu. Kalau memang saya sakitnya asam urat ya saya datang kemana, kalau memang saya punya ada penyakit dalam ya saya ke penyakit dalam, kulit ya ke kulit, tapi ya biasa aja, cuman memang kalau memang harus ada tindakan operasi, pasti saya akan ngomong sama dokternya. Karena kan takutnya ada faktor resiko untuk dokter ya. Tapi saya pasti ngomong sih. Terkait asuransi juga, asuransi saya juga bilang kok kalau memang saya HIV, dan saya dibuatkan asuransi khusus untuk yang bisa apa ya, meng-cover beberapa penyakit. Itu sih. Jadi untuk teman-teman dokter dan calon dokter yang kebetulan hadir pada malam hari ini, jangan melakukan, terutama jangan melakukan praktik pada diskriminasi ya sama pasien. Siapapun itu, apapun status kesehatannya. Itu pesan aja. Lain nih, Kak. Halo Firman, pengobatan sampai saat ini juga sama Arvika atau Kakak juga sama nih kayak juga Kak Suksma sama Kak Kurnia nambah-nambah imun min gitu Kak. Oke, ini kayaknya Yudri lagi putus-putus ya. Halo Kakak-kakak, bisa dengar suara aku kan ya? Oke, okay, mungkin dari Kak Firman ada yang mau ditambahin tentang pengobatannya gitu. Boleh, saya tunggu moderator memberikan aba-aba baru saya berbicara. Takut nanti mau mengalihkan ke pembicara lain. Jadi terkait dengan
pengobatan, saya ARV saja. Nah, ini suara saya berkembang. Suara saya jelas nggak? Soalnya tadi saya dengar. Oke, jelas kok Kak, jelas. Oke. Gak ada sih, hanya ARV aja, terus juga vitamin C aja yang rutin diminum. Lalu juga ada delay ini suaranya, jadi agak balapan. Oke, udah aman. Mau jelasin juga kayak delay suaranya, Kak. Iya, saya hanya ARV aja. Ya, saya hanya ARV aja sama vitamin C, udah cukup itu aja. Lalu terkait dengan batasan-batasan makanan yang memang ataupun yang merugikan kesehatan bagi saya, itu juga saya hindari. Tapi kayak misalkan hal-hal yang memang memang tidak diperbolehkan dimakan ataupun diminum, itu mungkin ada batasan-batasan seperti itu. Terus juga alhamdulillah saya nggak ada gejala penyakit apapun, kayak kolesterol atau apapun itu saya nggak ada. Tapi saya juga mawas diri lah istilahnya terhadap kesehatan saya. Itu aja. Oke, jadi kalau buat pengobatan tuh emang di ARV aja, sama dari lifestyle-nya mungkinnya, dari makan-makannya, jaga gitu kan. Iya, tetap mawas diri seperti itu. Meskipun ada something yang di forbidden kan, dilarang ya, tapi ada batasan-batasan seperti itu. Oke, jadi lanjut aja deh ya ke pertanyaan. Kan ini tadi kalau kakak-kakak udah cerita nih mulai dari awal kan gimana terdiagnosis HIV, terus gimana pengobatannya. Tapi aku dengar cerita-ceritanya tuh juga sangat suportif gitu kan lingkungan. Nah, mungkin ini suaraku jelas gak ya? Mohon maaf. Oke, jadi aku mau nanya juga nih, tapi soalnya kakak-kakak ini ada cerita gimana kayak ngedit banget gitu, dan apa sih yang bangkit gitu, mungkin dari kasus dulu. Oke. Kayak bangkit. Jadi aku dulu kan benar. Dari kalau aku tidak pernah masuk ke fase ngedrop secara mental. Alhamdulillah ya. Maksudnya dari awal mungkin dulu. Ketika tahu status pertama kali itu aku biasa aja, dalam artian tidak merasa takut gitu ya, atau panik atau apa, karena saya rasa sih itu peran konselornya waktu itu yang luar biasa, karena cara si konselor VCT saya itu menjelaskan segala sesuatunya itu tidak membuat saya takut, tidak menggerak secara panik, sangat informatif. Kemudian dia juga kasih alternatif-alternatif informasi lainnya yang dibutuhkan, kayak jenis vitamin apa yang sebaiknya dikonsumsi, kalau sakit perginya kemana, kayak gitu-gitu. Jadi dari awal saya tidak punya kecenderungan untuk ke arah mental breakdown gitu, itu nggak ada.
Dan saya tahu banyak sekali kawan-kawan di luar sana yang ketika tahu status pertama kali mereka galau berat gitu ya. Maksudnya nggak ngerti harus gimana, ngedrop banget gitu ya secara mental. Saya sih nggak pernah sampai ke fase itu, nggak pernah masuk ke fase itu. Mungkin karena sebetulnya saya sudah ada pemahaman sedikit tentang HIV ini, walaupun tidak banyak ya. Kemudian pada saat itu juga konselor VCT-nya juga bagus gitu ya, ketika dia memberikan konseling itu dia sesuai dengan apa namanya SOP. Kemudian tidak ada informasi yang membangkitkan rasa takut gitu ya. Jadi saya tidak merasa harus panik gitu. Kemudian ditambah lagi dengan dukungan dari teman-teman, dari keluarga, itu semua jadi satu kesatuan yang membuat saya bisa tetap berjalan sebagaimana sebelumnya gitu. Gitu. Oke, jadi di sini emang peran dari konsep dan saya juga sangat penting gitu ya. Dari Kak Mia mungkin. Iya. Sorry. Ya. Men sampai breakdown ya. Enggak sih sebenarnya, kalau sampai yang down banget atau misalnya sampai bosan minum obat tuh juga enggak saya. Paling di awal-awal tahun pertama sih, cuma paling itu ya, karena saya takut, lebih takut menularkan orang lain, jadi saya tunggu sampai satu saya sudah undetectable untuk saya bisa apa ya, ya melakukan aktivitas seperti biasa. tapi kalau sampai mental breakdown enggak. Tapi biasanya saya melakukan ini ke teman-teman juga, kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang mereka saking bosannya minum obat, udah setahun minum obat, tahun biasanya rata-rata yang saya ada dampingan, satu tahun dia bilang, tuh gue bosan nih minum obat gitu. Saya selalu melakukan analogi yang ya sama seperti apa yang dia lakukan. Karena lucunya, ketika dia bilang dia bosan minum obat ARV, tapi dia setiap malam udah tahun-tahun dia minum apa itu namanya, buat obat kecantikan lah untuk kulit dia bilang. Tapi itu dia lakukan itu setiap malam. Terus saya bilang, kalau lu bisa melakukan itu setiap malam, kenapa ARV lu nggak bisa gitu loh. Saya akhirnya, dan beberapa kasus juga kalau pada saat mereka ada itu, saya selalu lakukan analogi seperti hal-hal biasa yang sebenarnya mereka lakukan, kan cuma nambah doang nih satu ARV, kenapa yang itu nggak bisa, paling itu sih. Tapi kalau dari saya sih, belum pernah tentunya, untuk sampai ada kebosanan, terus sampai down karena status saya, enggak, karena saya sangat disupport sama keluarga, sama teman-teman juga. Dan banyak ikut kegiatan dan organisasi itu juga sangat membantu sih sebenarnya. Oh, tadi ada pertanyaan soal bosan minum ARV ya, itu kelewat dari... Aku tambahin bentar ya, nggak apa-apa ya? Iya boleh kak, boleh. Kalau aku sendiri sih minum ARV udah technically dari 2012, tapi kemudian saya setahun setelah itu saya berhenti karena efek sampingnya luar biasa mengganggu. Kemudian setelah konsultasi sama dokter, akhirnya bilang udah Rat, berhentiin aja dulu setahun, nanti mulai lagi. Jadi saya restart treatment itu 2014 sampai dengan hari ini. Bosen? Enggak. Sama seperti tadi Kurnia bilang gitu ya, saya menganggap si ARV ini adalah salah satu kebutuhan sehari-hari, sama kayak saya makan, minum, dan bernafas gitu. Yang mengeluhkan bahwa aduh capek nih, bosen minum ARV segala macam, wah ke segala, itu karena mereka dari awal, satu, secara psikologis mereka tidak dipersiapkan dengan baik melalui konseling. Sebetulnya ada yang namanya konseling kepatuhan untuk mempersiapkan mental teman-teman ODA ini supaya bisa menjalani treatment dengan baik gitu ya.
konseling kepatuhannya zaman sekarang tuh udah jauh banget dibanding zaman dulu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mindset bahwa minum obat itu adalah berat, adalah beban tambahan, padahal enggak gitu ya. Kalau saya dari awal, saya melihat ini adalah kebutuhan, saya butuh sesuatu untuk bikin saya sehat gitu ya, karena saya masih pengen melakukan banyak hal. Jadi saya anggap ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, sama seperti saya bernafas gitu. Jadi saya kan nggak pernah bosan ya bernafasnya, setiap nggak pernah gitu kita ngerasa capek ya, tiap detik saya harus narik nafas, kan nggak pernah ya gitu. Terus jadi kalau misalnya itu kalau si apa Kurnia tadi menganalogikan dengan kebutuhan yang lain, kalau saya menganalogikan dengan bernafas gitu loh. Kalau saya bisa nggak bosan bernafas, kenapa saya harus bosan minum ARV gitu. Itu aja sih tambahannya. Thank you. Okay, jadi benar. Jadi keren banget ya. Jadi dengan menerapkan kayak kalau ARV ini tuh bukan kayak beban, tapi kayak kebutuhan gitu kan. Jadi kita dengan ngejalaninnya juga ya istilahnya kalau misalnya itu kebutuhan kan, jadi ya buat diri kita juga kan ya, buat lebih baik juga. Nah kalau dari Kak Firman nih kayak gimana? Mungkin ada tambahan lagi gak? Ya, ARV menjadi sebuah kebutuhan dan tentunya ini sebagai nyawa saya, kalau saya lepas dari ARV pun ya, apa yang udah gue perbuat gitu loh di dunia ini, gue udah berbuat beberapa manfaat gitu loh ke orang-orang sekitar gue. Terus juga kalau misalkan rasa bosan itu sudah pasti ada, tapi saya lihat kembali lagi ketika rasa bosan itu muncul, ada support system yang memang perlu kita jalan bersama gitu loh. Ada sesuatu yang ingin gue penuhi gitu loh untuk si A, terus ada sesuatu yang belum gue raih gitu loh, cita-cita gue misalkan seperti itu. Terus juga terkait dengan kebosanan itu, benar tadi kata Mbak Sukma, terkait dengan persiapan teman-teman ini seperti itu. Karena juga ini untuk teman-teman dokter juga, nanti calon dokter juga informasikan secara detail terkait dengan kandungan ARV-nya, efek sampingnya apa, karena kebanyakan orang yang sudah on ARV maksudnya itu lepas ARV-nya itu dikarenakan toksisitas pada obat tersebut seperti itu, dan juga efek sampingnya. Jadi kalian harus tahu kesannya seperti apa. Nah, terus juga terkait dengan stigma dan diskriminasi, kalau berbicara Jakarta sentris, berbicara Jawa sentris itu sudah okay, tapi di luar lain seperti itu. Itu permasalahan calon-calon dokter lainnya seperti itu. Jika misalkan teman-teman masyarakat ataupun populasi kunci, populasi terdampak terhadap HIV mau memeriksa kesehatannya, tapi kita nggak tahu ya kalau di luar dari Jawa bagaimana terkait dengan secara diskriminasinya. Itu juga perlu digalakkan informasi kampanye juga seperti menggunakan media teknologi. Seperti itu sih kalau menurutku. Jadi memang persiapan teman-teman, terus juga kebanyakan juga indikatornya juga bukan mental health aja, tapi indikator lainnya juga berpengaruh, baik dari keluarganya atau apanya seperti itu. Oke, berarti keren banget ya. Jadi kakak-kakak semua ini memiliki motivasi yang baik dan juga memiliki support system yang menurutku cukup baik dan keren-keren banget sih, kayak bisa menganggap ARV yang sebenarnya itu membosankan seumur hidup itu membuat kayak dianggapkan sebagai kebutuhan dan sebagai kebutuhan hidup gitu ya, Kak Zahra. Oke. Okay. Ya, aku pengen tahu nih Kak, gimana sih cerita kakak-kakak ini bisa akhirnya tuh tahu, bisa bergabung ke komunitas-komunitas kakak ini. Jadi dimulai dari Kak Firman dulu deh, kan agak beda nih sama Kak Kurnia sama Kak Suksma dari Jaringan Indonesia Positif. Ya, sebenarnya itu apa saya bisa bergabung minat itu ya? Awalnya saya malah kayak ikut organisasi ini sebenarnya sebagai spotisi awalnya. Dan akhirnya sampai saya terjun benar-benar bekerja di sebuah organisasi itu ya karena masih banyak orang lain yang butuh kesadaran, dan juga saya sedih juga ngeliat teman-teman yang memang putus ARV, dan mungkin kalau dari saya pribadi saya juga nggak untuk mendampingi ya, tapi lebih kepada paparan
teknis kayak dalam itu kayak contohnya penyusunan program. Tapi seperti itu sih yang saya ingin tanya, kenapa saya jadi terjun ke dalam organisasi komunitas LSM seperti itu, ya disertakan itu sih orang lain jangan sampailah seperti saya terinfeksi, bagaimana preventionnya, terus juga bagaimana orang tersebut itu juga kalau misalkan sudah terinfeksi, bagaimana dia untuk segera minum ARV dengan strategi-strategi yang ada, terus juga jangan sampai juga putus obat. Awalnya dari Oke, berarti dari Kak Firman ini yang awalnya masuk ke Jaringan Indonesia Positif ini pengen memotivasi teman-teman yang lain, juga memberikan edukasi yang baik kepada teman-teman ODIF yang lain, dan juga melakukan prevensi supaya anak muda ini nggak terjun ke hal-hal yang kurang baik gitu. Ya. Oke. Mungkin tambahin lagi. Oke. Mungkin itu salah satunya Jaringan Indonesia Positif, tapi sebelumnya itu ya awal mulanya saya mau tergabung di organisasi pada isu HIV seperti itu. Oke, Kak. Sekarang aku pengen tahu dong, Kak, dari Kak Kurnia dan Kak Suksma nih, kan sama-sama dari Angsa Merah nih. Gimana sih ceritanya bisa tahu organisasi ini dan akhirnya memutuskan bergabung ke Angsa Merah ini, Kak? Siapa dari itu? Kak Kurnia dulu. Kurnia aja dulu, Kurnia. Saya pengen kenalin Mbak Suksma nanti. Kalau saya sebenarnya masuk ke itu HIV itu kebawa sih, karena dulu saya dari tahun 2010 udah ikutan organisasi yang memang base-nya lebih ke Human Rights Act. Jadi ke hak asasi manusia dan kesehatan juga salah satu adalah hak dasar yang harusnya semua manusia punya gitu kan. Nah dari situ saya kenalan sama Angsa Merah tahun 2000 berapa ya, saya lupa lah, itu dalam 2011 waktu itu saya kenal Angsa Merah pertama kali, karena organisasi yang saya dan kawan-kawan itu bersinggungan sama Angsa Merah. Tapi kalau misalkan ditanya kenapa saya bisa masuk Angsa Merah, itu sebenarnya saya ngelamar professionally, jadi saya melamar kerjaan di Angsa Merah professionally, jadi saya bukan masuk karena isu HIV-nya ya, saya melamar kerja di situ memang kebetulan. Dan alhamdulillah diterima sampai hari ini. Tapi kalau misalkan bergabung ke isu HIV, saya dasarnya dari situ, dari isu HAM. Nah, kalau sebenarnya Mbak Ratri ini adalah apa ya sebutannya, sahabatnya yang samirah lah, karena saya sering banget ngajakin Mbak Ratri kalau menjadi narasumber, ikutan yuk Mbak Ratri ngobrol. Bisa sebenarnya Mbak Ratri mungkin lebih ke personal ya, cuman betulnya hari ini datangnya bareng-bareng sama samirah aja. Tapi Mbak Ratri background-nya banyak banget, organisasinya juga lebih banyak dari saya mungkin loh. Tapi Mbak Ratri mungkin bisa ngejelasin lebih detail lagi. Nah itu, kalau saya itu sih sebenarnya. Kenapa saya bisa masuk ke organisasi dan isu ini? Karena base-nya dari situ saya, dari Human Rights Act, kemudian lanjut ke isu kesehatan yang kebetulan bersinggungan dengan isu HIV. Seperti itu. Wah, keren banget sih Kak Kurnia ini yang awalnya pengen memperjuangkan hak-hak dari asasi manusia dan juga bersinggungan sama ini, akhirnya memutuskan bergabung sama si Angsa Merah ini. Oke, kalau dari Kak Suksma nih, katanya Kak Kurnia tadi disinggung kalau udah banyak banget background-background organisasinya nih, Kak. Boleh dong sharing-sharing ke kita? Oke, Kurnia. I'm gonna shoot you one day. Aduh, ya. Yeah. Jadi awalnya saya itu dulu kerjanya jadi PR hotel. Tapi saya udah punya keinginan untuk kerja di LSM, LSM apapun. Itu udah lama banget, dari tahun 2000-an. Kebetulan akhirnya dapet jalan itu tahun 2006 itu, sebelum saya tes HIV. Saya gabung dulu ke Rumah Cemara yang di Bandung, jadi manajer kasus di sana. Kemudian dari sana, jadi orang banyak yang mikir, oh karena lu HIV terus lu masuk ke LSM. Enggak, sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya keinginan saya untuk kerja di LSM itu atau melakukan social work itu
sudah muncul jauh sejak saya masih kuliah. Cuma waktu dulu nggak kayak sekarang yang namanya LSM itu susah banget nyarinya gitu ya, cuma sedikit. Jadi saya nggak punya channel. Kebetulan sekali tahun 2006 itu ketika saya tahu status gitu ya, nggak lama kemudian saya bekerja di sebuah LSM yang bergerak di bidang isu kesehatan yaitu HIV dan pengguna narkoba. Terus bergulir dari sana. Setahun di sana saya sempat ke regional apa namanya regional organization di Malaysia, kerjanya juga masih tetap isu kesehatan HIV tapi target kerjanya adalah buruh migran. Kemudian balik ke sini sempat UNAIDS segala macam, banyaklah ya gitu apa namanya ininya yang saya lalui gitu ya. Saya tergabung juga di Ikatan Perempuan Positif Indonesia sejak awal jaringan itu dibentuk gitu ya. Sampai dengan hari ini saya masih jadi anggota. Dan kalau misalnya saya gabung ke Angsa Merah, itu yang seperti kata Kurnia tadi gitu. Dulunya diajak-ajak. Diajak-ajak, Mbak Ratri ayo dong cerita-cerita dong. Kayak sekarang gini, kayak sesi-sesi seperti ini off-air ya tapi gitu. Talk show di mana gitu, bareng sama Mas Rory, bareng sama Dr. Esti misalnya gitu. Adalah beberapa kali gitu, apa namanya, setiap kali Angsa Merah perlu narasumber, misalnya perlu pemaparan, perlu penyuluhan, biasanya Angsa Merah akan mengajak sahabat-sahabat Angsa Merah, judulnya tuh sahabat-sahabat Angsa Merah. Nah, salah satunya saya gitu. Nah, kemudian akhirnya saya dimasukkan ke dalam pool, apa namanya, ke dalam daftar ekspor dibilangnya sama Kurnia. Ya, maksudnya daftar ekspornya Angsa Merah gitu ya, maksudnya. Jadi sebetulnya itu adalah daftar narasumber. Jadi narasumbernya itu banyak macam-macam, yang apa latar belakangnya ada yang dokter, ada yang psikolog, ada yang seperti saya gitu ya, ada yang MC, ada yang macam-macam, tapi semua adalah orang yang terlibat langsung atau punya concern di isu HIV dan kesehatan secara umum gitu. Nah, selain itu saya juga kliennya Angsa Merah. Jadi saya ambil ARV-nya di Angsa Merah gitu. Kalau itu cerita tentang bagaimana saya bergabung dengan komunitas Angsa Merah, dan Angsa Merah itu punya buat saya sebagai ODA gitu ya, dengan segala keterbatasan saya kalau di Jakarta, waktu misalnya untuk pengambilan obat, kemudian juga jarak tempuh segala macam, itu Angsa Merah punya layanan yang sangat mengakomodasi kesibukan gitu. Jadi obat ARV-nya tuh bisa diantar gitu ya pakai ojek online misalnya gitu. Kemudian saya konsultasi sama dokter bisa lewat WhatsApp, bisa lewat telepon gitu, nggak mesti datang ketemuan gitu ya. Kemudian juga kliniknya ramah ODA, dalam artian sangat apa namanya konfidensialitas itu di situ yakin terjaga. Begitu masuk tuh kita tuh langsung, saya sebagai ODA tuh begitu masuk tuh langsung tahu bahwa okay, gue aman gitu. Dan ini adalah hal-hal yang akhirnya membuat saya juga jatuh cinta lah ya sedikitnya sama Angsa Merah gitu. Dan terima kasih sama Kurnia karena udah ngajak-ngajak saya gitu. Jadi perjalanan saya sama Angsa Merah ini cukup unik gitu ya, dari diajak-ajak kemudian akhirnya masuk ke daftar apa namanya narasumber, daftar expertnya mereka, kemudian saya juga kliennya mereka gitu. One stop for everything lah. Okay, jadi emang keren banget sih ya. Jadi basically kakak-kakak yang ada di sini itu ternyata emang dari dulunya emang udah punya minat buat jadi kayak terjun langsung di kegiatan sosial, kayak kegiatan-kegiatan seperti ini, dan ternyata being diagnosed with an HIV itu justru bikin kakak-kakak yang ada di sini embrace lebih gitu kan. Dan pada dasarnya juga di sini kita semua juga kan pengen menebar kebaikan, dan sesuai banget nih sama background-nya dari Kak Suksma ini, and HIV transmission and isolation and stigma. Karena aku yakin juga, karena kan kayak the best way to prevent atau buat menekan penyebaran transmisi HIV kayak gini tuh ya dengan sharing-sharing kayak gini juga gitu kan. Nah, mungkin aku selanjutnya pengen nanya banget nih, karena tadi udah diceritain banyak juga sama kakak-kakak yang lain.
Apa ada nggak sih pengalaman yang paling nggak bisa dilupain atau paling berkesan setelah terdiagnosis dengan HIV, terus juga bisa dan setelah bergabung ke komunitas komunitas HIV ini gitu, kayak mungkin dari Kak Firman dulu deh, karena Kak Firman ini dari satu-satunya yang hadir dari Jaringan Indonesia Positif. Mungkin dari Kak Firman dulu deh pengalaman yang paling mengesankan gitu setelah join ke Jaringan Indonesia Positif. Mungkin silakan Kak Firman. Ya, baik, saya bercerita sedikit aja ya. Jadi mengesankannya itu, jadi saya tuh awalnya itu saya tuh bekerja di sebuah kementerian loh. Dan saya dengerin banyak gitu ya informasi-informasi, terus juga teman-teman yang memang berjuang juga. Nah disitulah impresnya saya kenapa jadi impresnya itu karena saya bangga, saya ingin mengedukasi orang lain, bukan bangga dalam artian apa ya, tapi bangga dalam artian itu untuk minimalisir stigma yang ada gitu di luar sana. Dan itu sih, terus juga banyak kayak ikut terlibat, ya pokoknya kayak konferensi A, konferensi B, di mana, seperti itu. Maksudnya tenang gitu loh, sharing terhadap situasi di Indonesia dan gimana sih mas-mas saya nanti bisa saya kembangkan strateginya di Indonesia, tentunya seperti itu. Jadi memang pride-nya itu ya untuk mengeliminasi diskriminasi pertama terhadap teman-teman orang dengan HIV AIDS seperti itu. Dan tentunya juga ini juga menjadi mendorong saya untuk tetap berkarya dan berjuang juga. Wah, keren banget sih dari pengalaman yang berkesan buat Kak Firman tadi. Jadi memotivasi orang lain dan ada di forum-forum seperti ini itu yang membuat Kak Firman tuh lebih semangat dalam menghadapi hidup gitu ya Kak ya? Iya, betul. Jadi memang itu sih yang saya impresnya seperti itu gitu. Apalagi kayak misalkan kita mengedukasi teman-teman lainnya juga supaya sadar, kayak misalkan saya kemana seperti itu gitu ya, keluar kota, terus saya edukasi ke teman-teman lainnya seperti itu gitu. Jadi saya nggak mau ilmunya dipendam di saya doang, tapi saya edukasi ke teman-teman lainnya gitu. Wah, benar banget, keren sih. Oh ya Kak, aku pengen tanya dong, di Jaringan Indonesia Positif ini kegiatan rutinnya tuh apa aja sih Kak? Jadi kayak mungkin ada kayak workshop tertentu atau mungkin ada pelatihan-pelatihan gitu. Bisa diceritakan dong Kak, kegiatannya apa aja sih yang ada di Jaringan Indonesia Positif ini? Ya, Jaringan Indonesia Positif ini sebenarnya jaringan yang orang dengan HIV, AIDS, dan berasaskan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang memangnya tugasnya melakukan kerja-kerja advokasi pada tingkatan nasional, tingkatan daerah, bagaimana dengan keterlibatan orang dengan HIV AIDS bisa menjadi kayak misalkan keterlibatan dalam sebuah program untuk penanggulangan HIV, terus juga keterlibatan untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang memang berpihak kepada teman-teman komunitas, teman-teman yang terdampak HIV juga seperti itu. Gimana sih upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan sebagai komunitas untuk bisa hak asasi dasarnya ya, human rights, asasi manusia terutama terhadap hak kesehatan itu terpenuhi baik oleh pemerintah, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah jaringan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Firman, keren banget sih kegiatan yang ada di Jaringan Indonesia Positif ini. Jadi kakak-kakak yang ada di Jaringan Indonesia Positif ini lebih mengedepankan advokasi dan juga edukasi kepada orang-orang dengan HIV ini. Oke, mungkin bisa diceritakan dong Kak dari
Angsa Merah nih kegiatannya, apa aja sih yang dilakukan di Angsa Merah ini? Mungkin Usma dulu deh. Kalau kaitannya sama Angsa Merah kayaknya bagusan Kurnia deh, soalnya dia yang benar-benar ada di Angsa Merah. Kalau aku kan cuma narasumber aja gitu. Mungkin Kurnia aja dulu kalau mau dari apa insight-nya Angsa Merah. Oke, mungkin dari Kak Kurnia deh, ceritakan apa aja kegiatan dari Angsa Merah ini, Kak. Iya, Angsa Merah basically kita ada tiga, ya institusi, yayasan, sama klinik lah ya. Klinik ya basically sebagai Fayankes, fasilitas kesehatan umum. Yang kita lakukan Angsa Merah ya satu, memberikan layanan kesehatan umum di masyarakat, cuman memang kita berfokus di kesehatan seksual dan reproduksi, HIV termasuk di dalamnya, dan juga kesehatan mental. Jadi kita ada psikolog, psikiatri juga. Kemudian untuk yayasannya, kita basically bekerja sama, berjejaring lah ya, sama beberapa yayasan-yayasan lain di luar Angsa Merah. Kayak misalkan, ya banyak lah di Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, itu kita banyak berjejaring, karena semakin kita banyak jejaringnya, jaring-jaringnya, makin kencang untuk kita bisa melakukan advokasi. Tadi kalau misalkan Kak Firman juga udah mention, terkait sama si apa ya, sama informasi edukasi sama HIV dan AIDS inilah gitu loh. Tadi ada beberapa pertanyaan juga, aku sempat lihat apakah selalu dikait-kaitkan dengan stigma dan diskriminasi. Ya enggak juga sih. Basically kan kalau kita ngomongin stigma dan diskriminasi itu karena kurangnya pengetahuan dan edukasi ya. Jadi ya semakin kita banyak, tadi kalau misalnya saya bilang semakin banyak kita berjaring dan melakukan kegiatan seperti ini, yang seperti CIMSA, AMSA lakukan hari ini baru pertama kali nih AMSA Merah joinan sama Jember. Nah ini kan akhirnya informasi edukasinya nyampe ke sana gitu loh. Dan teman-teman yang lain juga, maksudnya ya itulah gitu loh. Jadi yayasannya kita bergerak untuk sebagai yayasan, namanya Yayasan Anak Bangsa Merajut Harapan atau kita sebut Angsa Merah. Kemudian klinik Angsa Merah sebagai institusi PT swasta, dan Angsa Merah sebagai Fayankes itu sendiri. Gitu. Ada lagi nggak ya, ada yang kurang nggak ya? Paling itu sih, itu dulu. Nanti kalau ada itu ditanya aja. Oke, mungkin dari Kak Suksma nih mau melengkapi nggak kira-kira dari apa yang udah Kak Kurnia sampaikan, mungkin ada yang berbeda gitu, ada yang mau ditambahin. Kalau bicara soal kesan, pengalaman apa yang paling berkesan? Kalau di Angsa Merah itu, dulu waktu pertama kali diajak sama Angsa Merah itu ada dokter kayaknya foundernya deh ya, dokter Nurlan itu, dia nyamperin saya, terus dia bilang, Mbak Ratri, saya dipanggilnya Ratri, by the way, tapi Suksma juga nggak apa-apa. Mbak Ratri, saya tuh nyari Mbak Ratri udah lama loh. Gitu ya, maksudnya ya ampun sampai kayak gitu banget sih gitu. Itu tuh bikin saya ngerasa kayak, apa ya, ya seneng banget gitu loh. Dia seorang dokter senior gitu ya. Kemudian terlibat di sebuah yayasan dan institusi yang punya nama gitu, di apalagi di Jakarta ya gitu. Dia mencari saya untuk ngobrol gitu. Dokter nyari saya yang perempuan biasa gitu untuk ngobrol masalah-masalah ya seperti ini gitu loh. Apa yang dirasakan, stigma, pernah ngerasain atau enggak, diskriminasi, bagaimana cara mengatasi anxiety atau depresi atau apa gangguan-gangguan psikologis lainnya sebagai ODA gitu. Selain itu, sebelum saya gabung ke Angsa Merah, saya tuh merasanya ketika saya status HIV-nya positif, banyak sekali kesempatan untuk belajar yang terbuka. Tiba-tiba tuh terbuka aja gitu, banyak kesempatan untuk belajar. Banyak undangan training, banyak undangan workshop gitu ya, untuk mempelajari segala macam seluk-beluk HIV ini dan penyakit-penyakit penyertanya, ARV-nya, termasuk juga tentang hak paten, segala macam. Hal-hal yang tidak pernah saya dapatkan ketika saya bekerja di tempat lain, itu saya dapatkan di isu HIV ini. Kemudian yang paling berkesan itu buat saya adalah ketika tahun 2008,
Jadi 2 tahun setelah saya positif, itu saya terpilih jadi pembicara utama di sidang istimewa PBB yang waktu itu membahas isu HIV. Dan pada saat itu, saya menjadi perempuan Asia pertama yang bicara di forum itu, yang jadi pembicara utama gitu ya, bareng sama Dr. Anthony Fauci yang apa namanya, sekarang dia lagi ribet sama urusan corona di Amerika sana. Nah, selain jadi orang Asia pertama, perempuan Asia pertama, saya juga perempuan Indonesia pertama yang bisa berdiri di podium yang sama dengan kepala-kepala negara lain biasanya. Itu adalah satu pengalaman yang sangat berkesan buat saya, yang saya sampai dengan hari ini saya selalu merasa bahwa kalau misalnya saya tidak terjun ke isu HIV, positif ataupun tidak, kebetulan memang harus positif kalau misalnya waktu itu mau bicara di forum itu, saya nggak akan dapat semua itu gitu. Jadi apa namanya, isu HIV ini memberi saya banyak sekali platform untuk belajar gitu ya, hal-hal baru. Saya jadi tahu banyak tentang HAM, saya tahu banyak tentang gender, saya tahu banyak tentang kesehatan reproduksi. Yang kalau saya rasa kalau saya tetap jadi PR hotel waktu itu, saya nggak akan punya semua pengetahuan ini. Saya tidak akan punya pemahaman tentang berbagai macam isu politik misalnya gitu ya. Karena bagaimanapun juga ketika bicara soal aktivisme, kita bicara soal treatment gitu ya, bicara soal epidemi, itu kita bicara soal politik secara global, secara internasional. Jadi saya betul-betul dibukakan wawasan, diasah otaknya gitu, diajari bagaimana cara berpikir untuk kritis, analitis, itu dari isu HIV ini. Kemudian juga bareng sama Angsa Merah, saya diberi banyak kesempatan untuk bisa menyampaikan informasi, menyampaikan berbagi pengalaman, bagaimana apa namanya, apa dan bagaimana HIV ini, bagaimana memberi contoh yang baik sebagai ODA gitu ya, bahwa apa namanya, jadi ODA tuh nggak mesti sakit-sakitan gitu loh maksudnya. Pada saat itu saya selalu dengan senang hati menerima ajakan dari Angsa Merah untuk jadi narasumber, adalah karena juga saya pengen memperlihatkan kepada khalayak ramai bahwa stigma tentang ODA, bahwa orang yang sudah mengidap HIV atau bahkan yang sudah AIDS gitu ya, itu tidak produktif misalnya, sakit-sakitan, nggak bisa apa-apa, itu semuanya salah gitu loh. Bahwa banyak, ada sangat banyak teman-teman yang status HIV-nya positif dan mereka sangat produktif, mereka berkarya, mereka melakukan banyak hal, mereka traveling nggak berhenti-berhenti, hampir nggak pernah nginjek tanah, saking dari sini terbang kemana gitu ya maksudnya. Saya senang aja gitu dengan kesempatan yang diberikan oleh salah satunya adalah oleh Angsa Merah gitu, dan oleh banyak institusi lainnya untuk menyebarkan informasi yang benar tentang HIV ini. Meluruskan mitos-mitos gitu ya, meluruskan mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang virus ini, apa dan bagaimananya. Jadi ya mudah-mudahan sih kedepannya sampai entah kapan gitu ya, sampai saya nggak bisa lagi lah pokoknya, masih akan terus dikasih kesempatan untuk bisa berbagi seperti ini. Dan mudah-mudahan informasi yang disampaikan sama kami bertiga juga bermanfaat buat yang mendengarkan gitu. Oke, keren banget, jujur keren banget Kak. Jadi jujur ya Kak, jadi selama aku memandu jadi moderator ini juga, aku benar-benar insightku benar-benar terbuka gitu sama Kak Firman, Kak Kurnia, sama Kak Suksma gitu, dan aku tuh kayak benar-benar ya insightnya kebuka aja gitu. Kayak kalau selama ini aku tuh mikir kayak kalau kena HIV itu it's like the end of the world, tapi ternyata ngedenger cerita kakak-kakak yang ada di sini tuh wow, gitu, kayak benar-benar keren banget. Dan kita juga berharap gitu kan, sebagai calon insyaallah nanti jadi tenaga kesehatan, juga kita pengen banget juga supaya bisa bikin lebih sering gitu kan, bikin acara-acara kayak gini
buat merangkul orang-orang supaya menjauhkan stigma-stigma yang ya udah kolot lah istilahnya gitu tentang HIV. Nah, mungkin ini last but not least ya, kira-kira ada nggak sih pesan yang mau disampaikan mungkin buat para peserta webinar di sini atau anak-anak muda di luar sana deh yang mungkin nanti bakal nonton webinar ini, dari Kak Firman dulu mungkin ya. Ya, makasih. Pesannya untuk calon dokter, terutama yang pada acara ini, lebih mengenal lebih jauh, lebih sering membaca, terus juga mendengarkan pengalaman secara langsung orang tersebut, kayak misalkan seperti ini, terus juga mungkin dari hal kecil aja. Tadi beberapa pertanyaan saya lihat juga ada yang masih menggunakan kata penderita, contohnya, oke, kalau penderita itu bisalah disematkan misalnya pada penderita TB. TB itu kan TBC ya, terus TBC itu kan bisa diobati dan disembuhkan. Gitu. Ini juga saya dapat informasinya juga dari teman-teman penyintas TB. Mereka itu lebih senang disebutnya penderita TB dibandingkan pengidap, karena kalau kita dibilang pengidap itu lebih enak didengarnya, seperti itu. Jadi karena ini kan sumur hidupnya, lifetime-nya, kita nggak tahu ya, entah ke depannya nanti ada vaksin ataupun genetika DNA yang bisa nanti benar-benar RNA kita benar-benar di reservoir ya, istilahnya itu kan kesembunyian di mana-mana virus HIV di bagian tubuh kita itu mungkin nanti bisa dihilangkan dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang ada di sana. Dan buat anak muda juga di luar sana, sex education itu penting, tapi disesuaikan proposisinya terhadap segi usianya ya. Jadi sebenarnya ini langkah penting di golden age, sebenarnya pentingnya itu. Jadi mereka juga golden age itu di usia 19-20. Memang dibicarakan hal ini sangat tabu, tapi rising awareness dari usia dini itu sangat penting sekali untuk kita bisa kedepannya mencapai ending age di 2030, seperti itu. Karena kan sudah 10 tahun lagi nih ke depannya, jadi memang harus digalakkan juga kampanyenya, dan pendidikan usia dini itu sangat penting. Dan juga jangan malulah ngomongin terkait dengan seksualitas dan reproduksi juga, yang itu di dalamnya ada HIV. Thank you. Oke, mungkin lanjut ke Kak Suksma dulu. Apakah ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat anak-anak muda di luar sih? Oke. Pesan banyak. Aduh, yang pertama kalau secara umum untuk siapapun di luar sana, terutama juga yang muda-muda nih, yang lagi mulai sexually active gitu ya. Hindari perilaku yang berisiko. Perilaku berisiko itu apa? Cari tahulah kalian berisikonya seperti apa, gitu ya. Saya bukan orang yang suka bilang jangan gitu, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak. Karena gimana pun juga, apalagi usia-usia sudah di atas 18, saya anggap sudah dewasa, sudah punya daya komprehensi dan daya pikir yang cukup baik, gitu ya, untuk memilah dan memilih sendiri serta memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya. Tapi jangan lupa untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil tersebut gitu. Jadi kalau saya sih menyarankan hindari aja perilaku berisiko gitu loh. Lebih memikirkan tanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Sebelum ke orang lain, ke diri sendiri aja dulu. Bertanggung jawablah terhadap diri kamu. Bertanggung jawablah terhadap badan kamu sendiri gitu loh. Jadi kalau mau melakukan apa-apa, ingat aja dulu ini dampaknya sama badan saya apa gitu. Terus udah gitu ketika sudah selesai analisa untuk diri sendiri, langkah berikutnya ada dampaknya nggak ke orang lain, ada dampaknya nggak ke keluarga saya misalnya, ada dampaknya nggak ke pasangan saya. Paling kalau pesan untuk yang general itu, nah untuk calon-calon dokter nih ya, calon-calon tenaga kesehatan,
saya mau sampaikan bahwa sampai dengan hari ini masih cukup banyak fasilitas layanan kesehatan di Indonesia yang melakukan stigma dan diskriminasi terhadap kawan-kawan yang hidup dengan HIV dan AIDS, termasuk dokter-dokternya dan perawatnya. Nah, saya sih berharap kalau misalnya teman-teman nanti di sini itu sudah terjun ke lapangan, bisa menjadi role model yang baik dan bisa melakukan hal-hal yang non-diskriminatif dan non-stigmatif gitu. Mulai dari seperti yang tadi Firman bilang, penggunaan terminologi yang tepat misalnya gitu. Menggunakan istilah-istilah yang tidak mengandung stigma, yang tidak diskriminatif. Cari tahu, tetap belajar. Saya aja, saya by the way umur saya udah mau 46, tapi saya tidak pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena yang namanya isu kesehatan, terutama HIV, dia ini isu yang terus bergulir dan selalu ada perkembangan. Gak bisa kita stuck di informasi yang saya punya di tahun 2006, gak bisa gitu loh. Setiap kali selalu ada perkembangan baru dan itu kita harus mau tahu dan mau cari tahu gitu. Banyak-banyak baca, tapi juga jangan langsung percaya sama informasi yang ada di internet ya gitu. Harus dipastikan kalau kita punya informasi yang tepat supaya tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap komunitas tertentu. Nggak hanya komunitas orang dengan HIV dan AIDS aja ya, tapi dengan siapapun gitu loh. Jadi harapan saya sih teman-teman yang sekarang ada di sini, yang calon-calon dokter, nantinya bisa jadi dokter-dokter yang cukup idealis dan humanis ya, yang bisa mengedepankan layanan dan mengedepankan apa sumpahnya sebagai dokter nanti gitu, bahwa menyelamatkan nyawa adalah di atas segalanya gitu ya. Kemudian juga bisa jadi dokter-dokter dan tenaga kesehatan yang mumpuni, yang tidak suka mendiskriminasi orang berdasarkan apapun gitu. Paling itu aja kalau dari saya sih. Oke, mungkin lanjut ke Kak Kurnia nih, pesan-pesannya gimana buat anak-anak muda sama peserta webinar kita hari ini? Aku mungkin ngelengkapin aja kali dari Firman dan Mbak Susma ya. Tadi pesan untuk yang general dari Mbak Ratri itu didengerin, karena anaknya Mbak Ratri itu ya, kalau nggak salah umurnya hampir seumuran kawan-kawan lebih muda bahkan ya. Jadi ini kayak pesan ibu-ibu. Tadi apa yang dijelaskan Mbak Ratri untuk pesan-pesan untuk teman-teman calon-calon dokter ataupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya di sini udah sangat lengkap. Dari Firman juga pesan-pesan untuk terkait sama HIV-nya juga udah. Paling aku cuman ngambil HIV itu nggak gampang menular. Penularannya itu harus melalui kontak langsung dan nggak langsung juga, karena ada beberapa step yang harus dipenuhi. Cari tahu aja ESE, pasti teman-teman, apalagi ini udah rangkaian terakhir, pasti ESE itu udah tahu apa. Tapi kalau misalnya yang belum, bantu edukasi teman-teman yang lainnya ESE itu apa. Nanti cari tahu lagi. Kemudian HIV dapat dikontrol dengan pengobatan ART, jangan lupa. Jadi kalau misalkan udah HIV positif, bukan berarti end of everything, bukan berarti nggak bisa lagi berkarya, nggak bisa lagi bersosialisasi, ada pemenuhan ekonomi itu hilang, nggak juga. Bahkan bukan berarti juga kalau mereka nggak bisa berkeluarga dan punya anak. Bahkan Mbak Ratri sendiri kan pasangannya HIV negatif, anaknya HIV negatif. Atau misalkan saya punya teman juga, punya dua anak, suami istri HIV positif, anaknya dua-duanya HIV negatif. Jadi jangan patah semangat buat semuanya. Apalagi ya, paling itu aja sih. Tadi Mbak Ratri sudah cukup sangat banyak sekali menyimpulkan, dan Mas Firman di awal juga sudah banyak banget memberikan insight-nya. Jadi aku nambahin. Ya, basically. So thank you so much buat teman-teman CIM sama yang udah mengundang kita. Oke, terima kasih Kak Kurnia, Kak Susan, juga Kak Firman. Pesannya buat kita itu sangat-sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kita, terutama generasi penerus bangsa yang mungkin 10 sampai 20 tahun lagi akan memegang tombak gitu ya, tombak penerus bangsa. Jadi kita harus memperhatikan banget
pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Susma, Kak Kurnia, dan juga Kak Firman tadi. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak yang ada di sini atas sesi sharing-sharingnya tentang pengalamannya, perjuangannya hingga di saat ini. Oke, ini kayaknya di kolom komentar udah banyak banget yang tanya-tanya nih. Dari Anggurin, kita langsung aja masuk ke sesi Q&A ya, Kak. Oke. Iya, oke, benar banget nih, Kak Yudri. Jadi, udah banyak banget nih yang nanya di question box. Jadi untuk yang pertama ini ada pertanyaan dari Dianisa Nurul. Ini pertanyaannya untuk ketiga kakak-kakak yang ada di sini. Katanya mungkin bisa dijawab bergantian ya. Yang pertama, apakah ODIF juga mendapatkan layanan konseling terkait emosional dan psikososial secara gratis dari program pemerintah atau mendapatkan tapi pelayanan tersebut harus diakses secara mandiri? Ya, mungkin silakan dari kakak-kakak ada yang mau menjawab dulu karena ini pertanyaannya ada tiga ternyata dari Dianisa ini. Ayo, siapa mau duluan? Ini saya menunggu nih, siapa yang mau duluan? Ya, Firman. Mbak Ratri atau? Firman aja, Firman. Ya, ya. Firman aja, Firman. Sudah boleh. Ya, tadi pertanyaannya itu mengenai... konseling psikologi. Lagi, maaf. Oh ya. Terkait dengan konseling psikolog ya, kalau tergantung layanannya. Kalau di puskesmas itu ada memang klinik psikolog dan itu berbeda lagi polinya, dia harus mendaftar ke poli yang berbeda istilahnya gitu. Ataupun kayak misalkan di rumah sakit swasta lah contohnya, ya kan, itu juga sama halnya. Tapi kalau konselor di setiap klinik PDP itu ada seperti itu. Jadi memang ada konselor HIV yang memang juga tugasnya kayak untuk memberikan semangat endurance, terus juga terkait dengan obatnya bagaimana, terus juga palingan banyak kan sih konselor misalkan di puskesmas biasanya kan itu kan dari pasien kesih ya, baik itu PNS atau bukan ya, dan itu biasanya di refer ke kelompok dukungan sebaya, grup kelompok dukungan sebaya seperti itu. Jadi ada berbagai ini. Jadi kalau mau ke klinik psikologi ya harus ke poli lainnya, daftar lagi, seperti itu. Tapi tergantung juga apakah dia one-to-one checklist di setiap pelayanan kesehatannya. Ya, harus lagi. Itu aja sih. Aku nambahin deh ya. Setahu aku, itu ada rujukan untuk polisi psikiatri ya maksudnya. Jadi ketika seseorang itu membutuhkan layanan konseling psikolog atau psikiatri itu ada, tapi masalahnya adalah apakah ini di cover oleh kurang begitu jelas. Setahu aku kalau untuk awal ketika rujukan itu datangnya dari dokter yang menangani teman-teman ya, misalnya dia konsul setiap kali kan setiap bulan, ketika mau ambil ARV itu biasanya suka ada konsultasi dulu, ketemu sama dokternya terus ngobrol gitu ya, kalau yang benar ya SOP-nya dia ketemu dokter ngobrol terus akan ditanya
ada kendala apa, menyatakan bahwa dia punya kecenderungan, misalnya saya punya kecenderungan agak gelisah maaf belakangan ini atau apa segala macam, kemudian dokternya merujuk ke polipsikiatri, itu sampai dengan level itu setahu saya sih masih di cover oleh BPJS. Tapi nanti ada lanjutannya kalau misalnya harus berobat segala macam dan ternyata misalnya ada tes-tes lanjutan, setahu saya itu yang harus diakses secara mandiri, dalam artian harus mengeluarkan biaya lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya ditanya ada nggak layanannya, ada gitu. Nah itu aja paling tambah. Oke, mungkin udah cukup terjawab ya. Ini karena keterbatasan waktu juga, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini apakah di komunitas Jaringan Indonesia Positif atau Angsa Merah ini memiliki layanan konsultasi dari pekerja sosial untuk mengatasi lonjakan emosi yang dialami Odif? Ada nggak di Jaringan Indonesia Positif atau di Angsa Merah? Ada hotline services Saya Berani, itu bersama dengan Saya Berani Saya Sehat. Jadi banyak juga teman-teman orang dengan HIV/AIDS ini bertanya lah, dan sebagai media campaign kita juga sebatas di virtual aja ya. Tapi kalau untuk implementasi secara langsung kayak di kantor kita itu nggak ada. Jadi kita nggak sampai ke delivery. Nah, kita ini sebuah jaringan memang lebih banyak pada isu. Oke, kalau di Angsa Merah sendiri ada nggak, Kak? Kalau untuk teman-teman pekerja sosial, biasanya kita kasihnya training. Kan tadi kita ada yayasannya juga, yayasan kita bekerja sama-sama NGO-NGO lokal lainnya. Biasanya kalau memang mereka membutuhkan, kita akan bikin group session, discussion session bareng-bareng sekalian training sama psikolog atau psikiatri yang memang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Kayak kemarin baru ada tiga kali pelatihan untuk konselor, mulai dari motivational communication, terus how to communicate, how to impress, misalnya hal-hal yang memang mereka butuhkan. Jadi kalau misalkan konseling psikologis dan itu biasanya kita bentuknya dalam bentuk peer, kemudian kita lanjutkan dalam bentuk training. Jadi toh mereka juga ada terjun ke lapangan, mereka sudah tahu permasalahannya dan how to-nya. Jadi kita cuma membantu, tapi bukan bentuk konseling one on one ya, lebih ke peer sih jatuhnya. Oke, mungkin ini ada satu lagi dari penanya yang sama. Katanya, jika ada pasien yang sudah berada pada tahap AIDS, dan pelayanan apa sih yang diberikan, apakah masih ada kemungkinan ODIF ini akan sembuh dari penyakit yang menyertai HIV tersebut? Kalau tidak, jika dapat sembuh, apakah HIV-nya akan pulih atau tidak? Mungkin kayak gitu, Kak. Siapa mau jawab duluan? Mangga, Mbak. Ini bingung. Oke, aku duluan ya. Oke. Ya, boleh. Jadi gini, ketika seseorang itu masuk ke dalam fase AIDS, itu seperti yang tadi saya sempat sampaikan di awal, adalah yang terlihat manifestasi klinis dari infeksi oportunistiknya. Jadi yang terlihat apa? Apakah dia TBC, gitu ya, TB, gitu ya, kemudian toxoplasmosis, hepatitis atau apa yang lain-lain, komorbidnya yang kelihatan. Apakah bisa sembuh? Bisa kalau diobatin. Kalau nggak diobatin ya nggak akan sembuh. Satu, itu bisa sembuh kalau misalnya si infeksi oportunistiknya ini dikasih treatment sampai dengan tuntas, gitu ya. Banyak kok orang yang misalnya dia AIDS itu juga kan ada stagingnya sama kayak cancer ya, ada stadium 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, yang udah sampai 3 turun ke 1, misalnya turun lagi jadi HIV positif aja misalnya, itu juga banyak selama dia patuh pada treatment yang diberikan oleh dokternya. Kadang-kadang
masalahnya ada di ketika treatment itu masuk bersamaan dengan ARV. Ini yang sering ada konflik itu di situ, karena biasanya infeksi oportunistik ini obatnya obat-obat keras, dan ARV itu termasuk obat keras juga. Jadi kadang-kadang dokternya bingung mana duluan nih gitu. Tapi biasanya sih infeksi oportunistiknya duluan yang diobati, nanti setengah jalan dia starting terapi ARV-nya. Itu kalau misalnya kondisinya seseorang tahu status sudah dalam keadaan terlambat gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh Firman, saya dan Kurnia adalah mulai terapi ARV ketika kita masih sehat. Jadi kemungkinan untuk masuk ke fase AIDS itu bisa agak delay gitu ya. Kalau bisa malah terhindar gitu. Nah, dan kemungkinan untuk komplikasi antara pengobatan infeksi oportunistik dengan ARV-nya juga kita sudah diminimalisir karena kita sudah start ARV duluan. Kemudian kalau misalnya si IO-nya ini sembuh, apakah HIV-nya juga pulih? Menarik. Karena yang harus diingat ya, ini kan calon-calon dokter nih banyaknya di sini. HIV dan AIDS udah pada tahu belum bedanya? Satu pertanyaannya itu. Kedua, HIV itu nama virus loh, bukan penyakit ya. Jadi jangan pernah bilang bahwa iya sakit HIV. Jangan pernah bilang sakit HIV. HIV itu nama virusnya. Gitu. Kalau misalnya mau ngasih tahu penyakitnya, sebutkan infeksi oportunistiknya apa. Dia HIV positif yang terkena tuberkulosis paru-paru misalnya gitu. HIV positif terkena toksoplasmosis. Kayak gitu. Gitu loh. Kalau misalnya HIV-nya bisa pulih, ya enggak ya. Karena sampai saat ini kan yang kita tahu HIV itu dia hanya bisa di-manage. Si virusnya ini bisa dikelola, dinonaktifkan dengan menggunakan ARV gitu ya. Tapi tidak hilang sama sekali. Itu yang harus diingat. Jangan sampai salah ya ntar. Firman sama Kurnia silakan kalau mau nambahin. Ya boleh, gak apa-apa. Kak Kurnia, saya duluan. Ya, mau nambahin aja, benar banget perbedaannya apa kedua itu. Terus juga lebih mendalam lagi, belajar lagi juga, baca-baca di googling juga banyak, tapi cari informasi yang benar. Bisa juga cek di Instagram kami @indonesiapositif, kita juga sering memberikan edukasi di situ, ataupun buka fanpage Facebook kita, kalian promosi ya. Lalu juga terkait dengan bisa sembuh atau enggak HIV, itu hanya ada Berlin pasien, terus juga California Children, kalau mau saya sebutin ya, dari perkembangan teknologi yang ada ya, Timothy Brown, yang memang dari sumsum tulang belakangnya, nah itu coba dicari-cari deh, perkembangan HIV cure gimana di dunia kemedisan, seperti itu. Tapi kalau berbicara terkait dengan infeksi oportunistiknya, menyasar, misalkan yang tadi sudah dimention sih, disembuhi dulu TBC-nya, seperti itu. Tergantung sih komorbiditasnya itu seperti apa. Tapi kalau misalkan sudah sembuh, HIV-nya, ya HIV-nya akan tetap ada di tubuhnya sampai dengan seumur hidupnya, atau memang nanti ada perkembangan teknologi terbaru, ya kita nggak tahu. Mungkin Kak Kurnia mau nambahin. Silakan. Dari saya sudah cukup sih, Ratri sama Firman sudah cukup menjelaskan. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi bisa disimpulin dulu ya. Jadi kalau untuk HIV sama AIDS ini tuh kita harus tahu dulu kan perbedaannya. Kayak HIV itu kan human immunodeficiency virus. Nah, sedangkan AIDS ini dia itu kan kondisi imunodepresifnya gitu kan. Ya, kondisi imunodepresif akibat infeksi HIV-nya gitu. Jadi kita harus beda tahu dulu dari dasarnya di sini. Nah, mungkin dari penanyanya ini sudah terjawab belum, bisa merespon sebelum kita move on ke pertanyaan selanjutnya? Dari Dianisa, sudah terjawab kan ya? Apakah Dianisanya ada? Oke, sudah terjawab katanya. Terima kasih banyak. Oke, Kak Yudri, kita langsung move on aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Reno Pratama. Ini ada dua pertanyaan, jadi akan saya bacakan terpisah ya, Kak. Yang pertama, apakah HIV/AIDS ini selalu dikaitkan dengan stigma dan diskriminasi? Dan apakah mereka selalu dikucilkan di hadapan orang banyak?
Oke, kayak gitu dulu, Kak. Mungkin bisa dijawab dari Kak Firman dulu deh. Ya, minimnya edukasi di masyarakat. Masih menganggap tabu mengenai berbicara seksualitas saja, ya. Apalagi berbicara sampai dengan HIV/AIDS. Masih dianggap sebagai penyakit, belum bisa membedakan HIV/AIDS itu apa. Nah, makanya ini peran penting anak-anak milenial di dalam dokter ini, yang nantinya bisa mengedukasi masyarakat dan juga ikut serta dalam berkampanye di menggunakan media sosial ataupun media lainnya, seperti itu. Jadi itu sih yang makanya banyak kayak misalkan social experience, misalkan contohnya cuddling orang dengan HIV, berpelukan orang dengan HIV luar atau enggak, nah itu dia memang perlu ditekankan kesadaran masyarakat. Menambahin untuk tanggapan dari Kak Firman, mungkin ada tambahan dari Kurnia deh. Kalau dikait, apakah selalu dikaitkan dengan stigma dan diskriminasi? Sebenarnya karena memang masih ada sih stigma dan diskriminasi itu. Ya tadi balik lagi karena informasi, edukasi itu masih belum tersampaikan dengan menyeluruh ya. Tadi kalau pertanyaan keduanya saya lupa deh, apa ya? Sorry. Oh, selalu dikucilkan ya? Apakah selalu dikucilkan? Enggak juga sih, kita enggak dikucilkan sih di sini. Saya bertiga maksudnya. Tapi apakah ada yang sampai diusir dari rumah, kemudian sama orang tuanya, misalkan karena di HIV, bahkan dulu sempat ada berita yang ramai juga, anak kecil ada, anak dengan HIV, itu juga diberhentikan dari sekolah ya, saya lupa di daerah mana itu. Ada di berita cukup lumayan ramai 2 tahun lalu kah, kalau nggak salah. Kemudian di Sumatera Utara itu juga sempat, maksudnya ada hal-hal seperti itu basically karena kurangnya informasi dan edukasi. Toh, nah di situ sebagai tenaga kesehatan, kalau memang ternyata lagi ada di daerah situ, kalian bisa bantu menjelaskan dengan ini ya, karena mungkin petinggi kepala daerahnya mungkin akan lebih dengerin teman-teman petugas kesehatan dibanding teman-teman LSM nantinya. Jadi itu fungsinya teman-teman juga sih. Silakan Mbak Ratri, kayaknya mau nambahin juga. Iya, jadi kalau bicara soal apakah HIV dan AIDS selalu dikaitkan dengan stigma dan diskriminasi, ya dan tidak, seperti yang tadi Kurnia bilang. Dan yang perlu dicermati lagi sama kawan-kawan semua di sini adalah stigma dan diskriminasi itu tidak eksklusif punyanya HIV dan AIDS loh. Itu adalah sebuah sesuatu yang dilakukan ya, dan bisa menyasar siapa saja. Menyasar kelompok-kelompok tertentu misalnya, tidak selalu yang berhubungan dengan HIV dan AIDS. Jadi tidak eksklusif itu hanya akan menimpa orang-orang yang hidup dengan HIV aja, enggak. Itu banyak sekali kelompok-kelompok lain yang juga mengalami stigma dan diskriminasi. Satu itu. Kedua, apakah selalu dikucilkan? Tidak selalu. Seperti yang Kurnia bilang, ada cukup banyak juga sebetulnya sampai dengan saat ini. Tapi tidak selalu terjadi pengucilan gitu loh. Bisa juga tidak dikucilkan tapi dikeluarkan dari kerjaan misalnya kayak gitu. Banyak kendala banyak tantangan sebetulnya yang dihadapi oleh orang yang hidup dengan HIV gitu. Tapi kesini-sini sih sudah mulai membaik, jauh lebih baik gitu sekarang karena sudah keterbukaan informasi, kemajuan teknologi, kedokteran juga yang membuat orang jadi semakin lebih nyaman berada di sekitar orang-orang yang hidup dengan HIV dan informasi yang mengalir juga kan arusnya semakin deras ya, walaupun banyak yang nggak benar juga gitu. Jadi mudah-mudahan sih ke depannya nanti tidak ada sama sekali. Ini Kak, ada pertanyaan selanjutnya nih, mengapa pada pengidap HIV/AIDS selalu dilakukan pemeriksaan CD4 oleh klinisi, lalu seberapa pengaruh infeksi HIV/AIDS ini terhadap CD4 dalam tubuh? Mungkin bisa dijawab Usma dulu deh. Siapa duluan? Kak Usma.
Oke. Kenapa CD4? CD4 itu apa namanya? Itu kan sel T. Adalah salah satu sel yang yang menjaga kekebalan tubuh manusia ya. HIV ini dia kerjanya kalau dia masuk ke dalam tubuh, satu, dia merusak sistem kekebalan tubuh ini, menyerang sel T yang diserang adalah CD4-nya. Kemudian selain itu dia menggandakan diri dan dia menggandakan virus lain yang masuk ke dalam tubuh. Makanya kenapa CD4 itu harus dicek? Apalagi kalau misalnya sudah terapi ARV, itu biasanya untuk kebutuhan monitoring. Jadi kalau mau ngelihat misalnya efektif nggak sih si ARV-nya ini di badan saya misalnya gitu. Kita lihat ada stagnasi nggak? Ada kenaikan nggak? Atau ada penurunan malah gitu dari CD4 ini ketika saya sudah terapi ARV. Ini untuk mengukur sistem kekebalan tubuh saya tuh ada di level mana gitu istilahnya. Kemudian kalau misalnya ada yang udah pernah tes, lihat hasil tes CD4, itu ada persentasenya juga. Jadi istilahnya misalnya CD4 saya 750, tapi persentasenya misalnya 40. Nah, berarti kasarnya gini, saya punya pasukan gitu ya, saya punya pasukan 750 orang, tapi hanya 40% yang punya senjata. Kurang lebihnya seperti itu. Ini penting diketahui oleh ODA sebagai bagian dari perencanaan kesehatan, bagian dari monitoring, juga untuk melihat salah satu indikator untuk melihat apakah si terapi ARV yang dilakukan itu sudah efektif atau belum. Sebetulnya ada yang lebih efektif untuk dijadikan indikator, yaitu viral load. CD4 ini sebenarnya kalau kita cek pagi apa malam aja udah beda hasilnya, karena dia setiap hari kan ada sel darah putih kita yang dibuang ya gitu, yang rusak karena polusi dan yang lain-lainnya gitu. Jadi sebetulnya agak kurang stabil gitu, kurang reliable karena hasilnya sangat labil. Tapi sampai saat ini CD4 ini tesnya lebih terjangkau harganya ketimbang viral load. Nih, mungkin Firman sama Kurnia mau nambahin, apalagi Firman sebagai apalagi Kurnia nih sebagai orang klinik. Boleh aku tambahin sedikit aja ya, mungkin nanti Mas Kurnia lebih banyak. Jadi CD4 itu dilihat juga sebagai penentu juga mungkin ya, selain viral tentu jenis-jenis regimen obat yang nanti akan diberikan seperti itu, terus juga memberikan saran juga dari dokter, perawat atau apapun itu di klinik atau rumah sakit terkait apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang, dan terus juga itu juga bisa menjadi acuan juga untuk bisa memberikan apa sih itu nama obat itu sebelum kita ARV itu pernah minum lupa. Itu aja sih yang bisa saya berikan informasinya. Kenapa ada waktu itu saya dikasih obat itu ya kan, katanya buat lupa, katanya nanti Mas Kurnia bisa nambahin seperti profilaksis kotrimoksasol ya. Kotrimoksasol, ya Allah gue lupa. Iya. Silakan Mas Kurnia mau nambahin. Iya, aku nambahin dikit aja. Tadi Mbak Ratri sebenarnya juga udah mention secara jelas juga, dibantu Kak Firman. Basically sebenarnya CD4 kalau di klinik ya, apa mungkin di Alzheimer juga, ini nggak wajib-wajib banget sih untuk yang udah pengobatan secara rutin. Tapi kalau misalkan di awal ya memang betul kita tetap perlukan itu sebagai pemantauan. Tapi kalau udah akhirnya stabil, kemudian viral load-nya juga udah bagus, itu biasanya CD4-nya nggak jadi kewajiban. Cuma betul kata Mbak Ratri, CD4 itu kenapa paling sering ditawarkan? Karena dia paling murah dibanding viral load. Dan pemeriksaan viral load nggak semuanya di-cover sama BPJS. Jadi ada yang di-cover, ada yang nggak sih, tergantung. Dan itu harganya lumayan tinggi ya, walaupun kita lakukan 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Ya mesti inget-inget aja nabung sih untuk si viral load-nya. Karena yang paling utama adalah kita untuk cek viral load-nya, si jumlah virus yang ada di dalam tubuhnya kira-kira berkurang, makin tinggi, makin rendah.
seperti itu sih. Paling utama itu sebenarnya. Oke, terima kasih buat Kak Kurnia, Kak Susma, dan Kak Firman atas jawabannya. Kalau boleh saya simpulkan, berarti untuk stigma dan juga diskriminasi dari masyarakat ini sebenarnya sudah ada, tapi semakin berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya pendidikan dan edukasi yang meningkat juga di masyarakat, diskriminasi dan juga stigma dari masyarakat ini sudah mulai menurun. Nah, untuk pemeriksaannya sendiri, sebenarnya CD4 atau CLT ini kurang efektif untuk di sebagai penentu dari HIV-nya sendiri, tapi CD4-nya ini adalah yang paling murah dan paling mudah dilakukan. Sebenarnya untuk pemantauan yang utama sendiri adalah dari pengecekan viral load-nya kayak gitu. Mungkin pertama, apakah sudah menjawab? Oke, sudah terjawab nih. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Zahra. Oke, tadi kan kita udah bincang-bincang banyak nih tentang markernya ya, ada CD4, tentang viral load-nya juga udah disinggung. Nah, sekarang ada pertanyaan yang mungkin ini gak related sama health issues-nya, tapi lebih ke hak asasi atau ke ranah hukumnya. Ini ada pertanyaan dari Alvindo Satriana Bariba, bagaimana penanganan bagi para ODIF yang juga menggunakan narkoba dan bahkan mengedarkan, apakah mereka direhabilitasi atau diberi hukuman pidana sementara kondisi imunitas tubuhnya sudah sangat menurun? Mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Kurnia aja dulu deh ya. Ya, sebenarnya kalau misalkan dia sebagai pengedar, dia akan dihukum sebagai pengedar karena jatuhnya pidana ya, kalau kita ngomongin status hukumnya. Kemudian, tapi jangan khawatir, maksudnya saya gini, tapi pada saat dia di penjara dengan statusnya dia sebagai HIV positif, itu di penjara juga disediakan nanti ART-nya. Jadi nggak serta-merta dia dimasukkan ke penjara, lalu pemerintah meninggalkan status kesehatannya, karena itu sebagai hak asasinya dia sebagai warga negara ya, untuk dia punya hak atas kesehatan. Cuman, kalau kita ngomongin dia sebagai pengedar, status hukumnya akan tetap dia sebagai pidana. Jadi itu udah nggak bisa diapain lagi sih. Jadi tidak akan dimasukkan ke rehabilitasi, tapi dia akan dipidanakan. Seperti itu. Tapi di dalam penjara, dia tetap akan dapat ART. Basically akan seperti itu sih. Mbak Ratri juga mungkin ada kasus teman-teman penasun, atau tapi ini kasusnya pengedar sih ya. Kalau pengedar sih jatuhnya seperti itu. Tapi kalau penasun, ya belum tentu juga dia akan dipidanakan sih. Tapi karena statusnya pengedar. Tapi silakan Firman dan Mbak Ratri kalau ada mau tambahan. Aku nambahin deh ya. Kalau berdasarkan undang-undang sebetulnya, ketika seseorang itu tertangkap dengan barang bukti narkoba, idealnya itu akan ada assessment dari klinik yang ditunjuk, kemudian akan dilihat apakah dia ini pengguna atau pengedar, misalnya gitu ya. Kalau dia pengguna, harusnya dia dikasih vonis rehab. Kemudian kalau dia pengedar, ya dia dikasih vonis pidana penjara gitu. Akses obatnya, seperti yang tadi Kurnia sudah bilang, akses obat akan tetap di cover dalam artian, kalau sekarang malah di penjara itu kan memang sudah disediakan klinik kesehatan di dalam penjara itu, terutama kalau misalnya lapasnya lapas narkotika ya, itu sudah menyediakan ARV. Kalau zaman saya dulu jadi case manager, saya yang nganterin. Saya punya klien di Lapas Banjai, dulu ada 3 orang, jadi setiap bulan saya yang ambilkan obatnya ke rumah sakit, kemudian saya antar ke sana. Tapi intinya adalah status kesehatannya dia itu tidak akan dilupakan, satu itu. Dan status kesehatannya itu berbeda dengan status pidananya dia, status hukumnya dia gitu. Masalah dia dihukum sebagai apa, ya dilihat aja delik aduannya, dia tuduhannya apa. Oke, mungkin dari Kak Firman ada mau menambahkan dulu, Kak? Silakan. Berdasarkan dukungan perawat pengobatan dan tentunya juga ada pencegahan HIV ya, tentunya di lapas ya. Nah, ini saya juga lagi baca-baca laporan dari UNODC terhadap perempuan itu di dalam lingkungan lapas itu tergantung juga. Hukuman tetap berjalan, tapi tergantung lapasnya ini apakah memang mempunyai klinik PDP untuk memang dia bisa mendapatkan akses pada pengobatan. Nah,
yang dikhawatirkan kan nanti kan akan berdampak terhadap kesehatannya seperti itu. Jadi yang tadi sudah dipaparin, jadi saya cuma menyimpulkan aja sih sebenarnya ini kan masih tergantung dari lapasnya tersedia atau tidaknya di lapas tersebut untuk klinik PDP dan penyediaan ARV-nya di sana. Jadi semua orang berhak mendapatkan hak kesehatannya kalau berbicara hak asasi manusia ya. Jadi memang dari pihak Kementerian Hukum dan HAM kan itu kan di bawah di bawahnya itu kan lapas ya. Memang itu sih yang dikhawatirkan, takut nanti ada penyakit penyerta lainnya yang memang diakibatkan oleh virus HIV ini kalau misalkan tidak segera untuk diobati, dan itu akan berdampak terhadap penghuni lapas lainnya, bahkan misalkan tuberkulosis dan menularnya melalui airborne. Oke, mungkin itu ya. Jadi untuk para penderita HIV AIDS yang pengedar narkoba juga mungkin nanti bisa dilihat dulu dari statusnya juga dan gimana lapasnya gitu ya. Untuk Alvindo, ini pertanyaannya apakah sudah terjawab ya? Oke, terima kasih penjelasannya katanya. Oke, langsung aja kita lanjut Kak Yudri ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak Zara, jadi maaf banget nih karena keterbatasan waktu dan udah menunjukkan 5.20 juga dan ini sudah mendekati waktu maghrib. Jadi maaf banget untuk teman-teman yang masih belum terjawab pertanyaannya di sesi Q&A ini. Oke, acara selanjutnya adalah sesi pemberian sertifikat dan juga dokumentasi untuk para pemateri kita di sore hari ini. Oke, untuk panitia yang bertugas dipersilakan untuk menampilkan sertifikatnya. Pertama adalah untuk pembicara kita pertama, yaitu ada Kak Suksma Ratri. Dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan ke 3. 1, 2, 3. Oke, selesai. Next. Oke, untuk selanjutnya pemberian sertifikat untuk Kak Kurnia Dwijayanto. Saya pandu ya untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Kurnia. Oke, selanjutnya adalah untuk pembicara kita yang terakhir dan juga yang ketiga, yaitu ada Kak Firman Saleh. Dokumentasi pandu. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh kegiatan talk show kita pada hari ini sudah selesai, sudah di penghujung acara juga. Jadi sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Kurnia, Kak Firman, dan Kak Ratri yang sudah mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya yang banyak dan memberikan informasi sama sharing-sharing ke kita juga mulai dari A sampai Z gitu kan, mengenai HIV dan AIDS ini juga. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Oke, dengan ini tugas saya dan juga Zara sebagai moderator yang memandu acara talkshow dari Q&A hari ini telah usai. Saya dan juga Zara mohon maaf apabila dalam pelaksanaan hari ini terdapat beberapa kesalahan. Acara akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber, yaitu kepada Kak Suksma Ratri dan Kak Kurnia Wijayanto dari Angsa Merah Klinik, serta Kak Firman Syaleh dari Jaringan Indonesia Positif, atas informasi-informasi juga pengalaman yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat yang sudah dibagikan kepada kita semua pada sore hari ini. Juga kepada Saudari Zahra dan Yudriani yang telah memandu acara talkshow tadi dengan sangat baik. Semoga pengalaman yang diceritakan tadi dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memberitahukan sedikit informasi lainnya terkait kegiatan yang kami lakukan. Jadi, kami juga mengadakan open donation untuk para ODIF yang dapat diakses melalui link kitabisa.com/pocahontas untuk ODIF seperti yang tertera pada layar. Kepada peserta yang berkenan, bisa untuk berdonasi melalui link tersebut.
Baik, acara selanjutnya adalah dokumentasi bersama para peserta. Dimohon kepada seluruh peserta untuk bisa on-cam, dan dokumentasi akan dipandu oleh panitia. Baik, terima kasih MC. Jadi untuk partisipan, silakan untuk on-camera dulu. Saya beri waktu 10 detik. Oke, untuk set pertama, senyum 1, 2, 3. Sebentar. Saya ulang lagi, 1, 2. Untuk slide yang kedua, 1, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Untuk dokumentasinya sudah selesai. Acaranya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah membantu untuk dokumentasi. Sampailah kita di penghujung acara Pocahontas atau Protection, Prevention and Detection You Should Know About HIV and AIDS webinar series with expert at ODIF by Chinsa Unech and Amsa Jember yang terakhir. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi seluruh pihak yang terlibat pada sore hari ini. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Izinkan saya menutup acara ini dengan sebuah pantun. Punya doi, tapi nggak bisa digapai. Ya, emang nasibnya sih saya sendiri. Karena rangkaian webinar telah usai, saya Beci pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kepada seluruh peserta sudah bisa meninggalkan room Zoom meeting. Terima kasih.